Baik, assalamualaikum Bapak Ibu. Mohon waktu sebentar Bapak Ibu ya, kita sambil menunggu peserta yang lain untuk masuk ke dalam room meeting kita. Sepertinya pemateri juga belum masuk semua. Mohon menunggu sebentar, Bapak Ibu ya, pesertanya belum masuk semua. Ini beberapa pemateri sudah bergabung, Pak Sugianto. Apa kabar, Pak? Ada juga Pak Arif dan Pak Muri sudah masuk. Selamat datang, Pak. Kita menunggu sebentar, Pak, ya. Suara saya kedengaran jelas nggak, Pak? Jelas, ya? Baik, Bapak-Ibu sekalian, berhubung kita sudah masuk waktunya, alangkah baiknya kita mulai webinar ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih dan selamat datang. Kami ucapkan pada acara Ilchan Webinar Series on Life Cycle Assessment seri ketiga. Webinar ini merupakan seri lanjutan dari webinar-webinar kita sebelumnya, dan ini merupakan webinar yang seri ketiga, yang mana pada webinar ini kita mengambil tema tentang database Life Cycle Inventory. Kami ucapkan selamat datang kepada Dr. Kiman Siregar, yang saya rasa sudah berada di dalam room. Selamat datang juga kami ucapkan kepada pemateri kita, Dr. Suprianto, selaku TMB Fateta IPB dan dari Ilchan. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapak Arif Air Setiawan, Magister Engineering, dari PPKMI LIPI dan merupakan anggota dari Ilchan. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapak Murianto MT dari Pusdir Kimia LIPI dan juga merupakan anggota Ilchan. Perkenalkan Bapak-Ibu sekalian, nama saya Tri Miharja, yang saat ini saya akan bertindak sebagai moderator sekaligus memandu webinar kita pada hari ini.
Karena kita juga aja. Izin kami menyampaikan Bapak-Ibu sekalian, berikut profil peserta yang mendaftar pada acara webinar kita ini, di mana mayoritas berasal dari akademisi sebanyak 32% dan juga berasal dari industri atau perusahaan sebanyak 22%. Sisanya itu berasal dari peneliti, akademisi, mahasiswa, PNS, dan beberapa juga dosen. Baik, sebelum memulai webinar kita, izinkan saya membacakan sedikit rule of conduct untuk menjamin kelancaran dari webinar kita pada hari ini. Yang pertama itu peserta diharapkan untuk mengikuti acara dengan tertib. Kemudian peserta dimohon untuk memute mikrofonnya masing-masing Bapak-Ibu supaya kita kondusif. Kemudian bagi Bapak-Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, pertanyaannya dapat disampaikan melalui link di bawah ini, https bit.ly/pertanyaan-3rd-uepselca. Jadi Bapak-Ibu yang sudah mempunyai pertanyaan dapat dilemparkan pertanyaannya melalui link tersebut. Kemudian jika Bapak-Ibu ingin melihat daftar pertanyaannya sudah ditanyakan oleh peserta, Bapak-Ibu juga dapat melihat melalui link kita, bit.ly/pertanyaan-3rd-uepselca. Demikian Bapak-Ibu ya. Kemudian untuk susunan acaranya, event kita dimulai pada pukul 12.45. Yang pertama itu ada sambutan dari Dr. Kiman Siregar, kemudian dilanjutkan oleh materi satu oleh Bapak Arief A.R. Setiawan, Magister Engineering. Kemudian dilanjutkan pemaparan materi dua oleh Bapak Murianto, Magister Teknik, dan materi tiga oleh Bapak Dr. Suprianto, Magister Komputer. Kemudian ada di akhir sesi kita akan buka sesi tanya-jawab dan diskusi. Baik, untuk membersihkan waktu, pertama-tama kita dengarkan terlebih dahulu kata sambutan dari Ketua Ilcan, Bapak Dr. Kiman Siregar. Pada Bapak Dr. Kiman Siregar, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Tri. Apa sudah kedengaran suara saya Mas Tri? Kedengaran Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Ibu semua peserta ILKAN Webinar Series on Life Cycle Assessment pada kesempatan ini. Ini sesi ketiga ya di Web Solsa kita lakukan selama COVID pandemik ini. Saya sebagai ketua ILKAN saat ini mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak-Ibu. Pada kesempatan ini izinkan saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada KLHK gitu ya. Barangkali dalam hal ini diwakili oleh Ibu Fitri atau yang lain-lainnya gitu ya. Tadi Pak Sigit juga saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti Pak Sigit bisa bergabung dengan kita. Terus yang kedua juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pembina ILKAN ya, Pak Edi, Pak Novijar dan lain-lain. Dan berikutnya juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para pembicara dari ILKAN sendiri, internal ILKAN, yang sudah berkenan sharing ilmunya pada siang ini kepada kita semua. Dan juga kepada panitia, moderator, Mas Tri, dan semua tim yang menyiapkan acara ini. Pada kesempatan ini, Bapak-Ibu, insya Allah nanti materi akan memaparkan bagaimana kita sebenarnya intinya gini, kami dari ILKAN dari awal melihat ya bahwa database gitu ya itu menjadi salah satu kendala gitu ya dalam hal implementasi atau penyusunan kegiatan LCE di industri gitu ya, sehingga kita dari ILKAN coba sharing gitu ya, mudah-mudahan nanti diskusinya saling membangun gitu ya positif, sehingga apa yang kita cita-citakan bersama agar Indonesia nanti mempunyai database tersendiri, ini bisa berjalan. Namun untuk itu sebenarnya kita dari awal ILKAN sudah mengusulkan beberapa usulan gitu ya kepada KLHK, Ditjen PPKL ya, yang atau proper agar database ini nanti bisa kita kerjasamakan gitu ya. Intinya nanti sebenarnya kan database atau hasil LCA yang dilakukan oleh industri atau ilmuwan gitu ya, atau siapapun yang ada di Indonesia bisa masuk ke dalam database, sehingga nanti database ini
akan bisa saling sharing ya bagi yang lainnya gitu ya, yang akan melakukan kajian LCA-nya. Artinya hasil kajian LCA kita nanti akan menjadi data sekunder bagi orang lain, atau hasil kajian orang lain akan menjadi data sekunder bagi kita. Karena intinya LCA itu kan kita meng-assess gitu ya dampak lingkungan yang dihasilkan oleh suatu produk terhadap apa sepanjang produk sistemnya dari cradle to grave. Namun dalam pelaksanaannya pasti ada kaitannya dengan inflow gitu ya, atau input dari material dan energi yang lain, sehingga para industri gitu ya, atau para perusahaan yang menghasilkan produk harusnya saling sharing datanya, sehingga memudahkan untuk melakukan kajian-kajian. Mungkin dalam kesempatan ini nanti akan dipaparkan oleh Mas Pak Arief ya, Mas Murianto sama Mas Deba, bagaimana kita membangun database tersebut. Semoga juga nanti ditangkap oleh Bapak Ibu semua. Saya mungkin ada di situ yang apa hadir sini dari perwakilan pemerintah gitu ya, dari universitas atau dari swasta gitu ya. Karena prinsipnya memang database ini saya kira harus kolaborasi gitu ya, antara akademik, businessman, government ya, dan society gitu ya. Sehingga kita mudah gitu ya untuk menjahit gitu ya, atau mewujudkan database yang versi Indonesia. Saya kira barangkali itu sebagai sambutan lah ya dari saya ya. Mungkin di beberapa pertemuan sudah sering sampaikan juga bahwa ILKAN ini sifatnya independen gitu ya, sehingga kami mengajak gitu ya semua pihak untuk ikut bergabung ya, sehingga kita bisa menghasilkan hal-hal yang berhubungan dengan implementasi LCA di Indonesia. Barangkali kalau sifatnya mungkin formal, karena pada kesempatan ini panitia memberikan saya semacam amanah gitu ya untuk membuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita buka kegiatan ILKAN Webinar Series ini, mudah-mudahan lancar dan bermanfaat untuk semua pihak. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kiman atas sambutannya. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita lanjutkan kepada materi kita yang pertama. Materi kita yang pertama itu akan dipaparkan oleh Bapak Arief A.R. Setiawan, Magister Engineering. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan profil beliau terlebih dahulu. Jadi Pak Arief merupakan peneliti aktif di PPKMI LIPI dan merupakan pengurus di ILCAN, gitu. Seperti itu. Baik, Pak Arief ini akan menjelaskan mengenai overview kualitas data pada inventory life cycle assessment. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Arief, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Semoga kita semua masih sehat-sehat di tengah ini ya, wabah corona yang belum pasti kapan selesainya, juga apa penemuan obat yang belum tahu kapan ya. Semoga semuanya masih sehat dan jaga kesehatan Bapak Ibu. Nah, di sini saya ditugasi untuk menyampaikan materi terkait overview kualitas data pada inventory LCA. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah terbiasa dengan LCA ya, sudah mengerti. Dan di sini sebenarnya saya hanya menambahkan sedikit yang saya yakin Bapak Ibu juga sudah pernah membaca atau mengerjakan mungkin ya, terkait dengan kualitas data. Saya izin sharing screen ya. Suaranya kedengaran Mas Tri. Kedengaran Pak, tapi mohon agak lebih dikencengin Pak, kalau bisa suaranya. Ya. Baik, ini adalah judulnya Ibu-Ibu, overview kualitas data pada inventory LCA. Sebagaimana yang kita ketahui, data dalam LCA terutama pengumpulannya itu bisa memakan sumber daya yang banyak sendiri ya, waktunya banyak. Tenaganya banyak, database atau mungkin kalau pengukuran harus beberapa kali ya, kemudian verifikasi izin mengambil data dan sebagainya. Bahkan di ISO sendiri ya, ISO 14040 disampaikan bahwa
pengumpulan data itu bisa menjadi suatu proses yang sangat intensif ya, menghabiskan sumber daya, sehingga batasan-batasan harus dipertimbangkan saat menyusun tujuan dan ruang lingkup. Nah, ini kita lihat di sini ya, data pengumpulan, identifikasi data pengumpulan dan validasi itu bisa sampai 80%, kadang bisa 90% ya di sumber yang lain. Nah, data itu sebelum kita menginjak lebih jauh, kita lihat dulu rujukannya ya. Dalam LCI ini tentu saja adalah ISO 14.40.44. Data ini terutama di LCI itu disebutkan di tahapan kedua dari LCI ya, yaitu tahap analisis inventory. Nah, ini terkait dengan masukan ataupun keluaran berkaitan dengan sistem yang kita kaji. Kemudian terkait kualitas data itu sendiri juga disebutkan dalam ISO ini. Yang dimaksud kualitas adalah karakteristik dari data yang terkait dengan kemampuannya untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Jadi ini semacam apa sih yang kita harapkan dari data yang kita kumpulkan itu, sehingga mampu menjawab tujuan dan ruang lingkup studi yang telah kita definisikan di depan ya. Kemudian bersamaan dengan kata-kata data sendiri, itu dalam ISO disebutkan bahwa data itu dipakai ya. Misalnya di sini adalah untuk analisis sensitivitas. Kemudian dipakai juga untuk analisis ketidakpastian. Kemudian data ini juga dipakai saat tahap pemeriksaan konsistensi. Oleh karenanya, karena banyaknya penggunaan data ini, kualitas data ini sangat apa ya, sangat penting ya untuk diperhatikan. Nah, ini terutama ini kalau kita sudah pernah mempelajari LCA itu data untuk unit proses itu bisa berupa masukan energi, produk, koproduk, limbah, emisi, maupun aspek lingkungan lain. Ini yang ada di ISO ya. Nah, kemudian data itu juga dipakai untuk analisis sehingga bisa dilaporkan ya, sesuai dengan yang syarat yang diminta oleh misalnya dalam hal ini kalau nanti pengambil kebijakan meminta laporan LCA, maka kita buat laporan itu sesuai yang diminta. Nah, jenis dan sumber data di sini di ISO 14.44 secara khusus disebutkan bisa berbentuk data yang dikumpulkan ya dari lokasi langsung atau sumber publikasi lain. Ya, ada yang meja yang mau diambil satu. Maupun kemudian dalam yang prakteknya itu data bisa semua yang kita ukur, dihitung atau diperkirakan. Nah, ini mungkin Bapak Ibu ada yang menarik kita perhatikan mungkin ya, bahwa di ISO itu disebutkan sumber data itu bisa mengumpulkan langsung atau sumber publikasi lain. Tidak secara spesifik menyebutkan database. Artinya Bapak Ibu ini terbuka peluang bahwa kita bisa mengambil data tidak hanya dari database ya, bisa dari sumber-sumber publikasi lain yang sudah kita cek sesuai dengan keperluan kita. Nah, ini kalau kita melakukan misalnya di kajian supply chain ya, mulai dari supplier, pengadaan, produksi, distribusi sampai konsumsi, dalam ruang lingkup kita itu ada yang kita sebut sebagai data foreground dan background. Foreground itu data proses yang terkait langsung dengan yang kita kaji ya. Background itu data penunjang di balik layar lah istilahnya yang juga mendukung kajian kita. Nah, tantangan umum kalau ini saya rasa kita semua sudah memahami bahwa kalau kita mengumpulkan data, kadang kita bingung ya, data itu ada banyak. Tapi kita harus memastikan juga bahwa data itu sesuai dengan yang kita perlukan. Misalkan ada data yang dari beberapa sumber, ada yang beda tahunnya, ada yang formatnya tidak sama, padahal nanti... Nah, ini juga menjadi tantangan tidak hanya kita ya, juga praktisi LCA di tempat lain, di belahan dunia lain, sehingga harmonisasi data itu sudah dibicarakan ya. Nah, terkait ini maka isu yang penting juga adalah bagaimana mengembangkan konsensus terkait kualitas data. Kemudian ini ada
tantangan lain ya. Jadi misalnya kita sudah men-set parameter indikator kualitas data apa saja, namun beberapa reviewer yang kemampuan artinya yang pengalaman LCA-nya sama, kalau diminta menilai data yang sama dengan indikator yang sudah ditetapkan, itu hasilnya juga masih berbeda-beda. Walaupun expertnya pengalaman LCA-nya sama ya. Jadi ini juga masih menjadi tantangan para praktisi LCA di belahan dunia lain. Nah, ini adalah beberapa upaya untuk mengembangkan kualitas data ya. Misalnya yang terdeteksi itu antara lain SETAC ya, telah menyusun LCA Code of Practice. Kemudian juga ini penelitian WDMA ini yang terkenal ya, terkait pedigree matrix yang dipakai juga untuk EcoInvent. Ada penelitian dari Sirot, kemudian ada juga ISO 14044, UNEP, dan terakhir ini dalam artian yang ada panduannya ya. Kalau terkait pengembang, saya pikir beberapa pengembang software juga mengembangkan kualitas data ini. Ini adalah panduan dari US Environmental Protect Agency ya. Jadi agen perlindung ke semacam kementerian lingkungannya ya di Amerika, menerbitkan panduan terkait untuk mengakses kualitas data pada life cycle inventory. Nah, mengapa kita perlu kualitas data? Ini kalau di US EPA itu disebutkan bahwa kita perlu kualitas data karena dengan data yang berkualitas, mengumpulkan data secara sistematik dan berkualitas itu merupakan bagian integral dari pendekatan ilmiah. Karena kita ketahui ya, ilmiah itu salah satu sifatnya adalah sistemik, tersusun, terencana, sehingga itu merupakan bagian dari pendekatan ilmiah. Kemudian kualitas data juga dipakai untuk memudahkan data. Jadi kalau kita memiliki data yang berkualitas, maka data kita bisa dipakai oleh praktisi LCA di tempat lain. Nah, ini adalah contoh beberapa data quality system ya. Misalnya ini ada ILCT, kemudian ada EcoInvent, US Department of Agriculture, US EPA yang tadi sudah disebutkan di depan, dan lain-lainnya. Nah, secara khusus di ISO 14044 ini disebutkan bahwa kualitas data penting untuk diperhatikan jika ya, jika studinya dalam bentuk komparasi yang dimaksudkan untuk dirilis ke publik. Nah, ini menariknya Bapak-Ibu bahwa kalau studi kita bersifat komparasi, membandingkan produk LCA misalnya, dan hasilnya ini untuk dirilis ke publik, maka kualitas data itu menjadi perlu untuk ya dicantumkan lah ya. Bukan berarti kalau di luar ini nggak perlu dicantumkan, karena kalau kita misalnya bikin untuk penelitian dan penelitiannya nanti dipublikasikan, kan sama saja ya, ke publik juga. Nah, kalau di dalam ISO 14044 itu persyaratan kualitas data itu ada 10 ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti kalau misalnya berminat bisa beli ini ISO-nya di BSN 200.000 atau 300 kalau tidak salah. Ini ada 10 persyaratan kualitas data. Yaitu antara lain ada cakupan waktu, cakupan geografis, cakupan teknologi, presisinya, kelengkapannya, keterwakilannya, konsistensi, kemampuan memproduksi ulang, sumber data, dan ketidakpastian informasi. Kualitas data ini bentuknya bisa Bapak-Ibu nanti cantumkan saat melakukan kajian LCA untuk tiap unit proses atau input-output yang dimasukkan, itu disebutkan deskripsi dari 10 indikator ini. Nah, ini istilah-istilah yang umumnya dipakai di kualitas data. Ini terutama istilah ini ditemukan di handbooknya US EPA ya. Misalnya DQA itu Data Quality Assessment, kemudian ada Data Quality Indicator, Data Extreme Format, IALCD, dan Data Quality Goal. Nah, assessment kualitas data atau Data Quality Assessment ini bentuknya berbentuk kuantitatif ya, biasanya untuk memberikan skor kualitas data dalam
konteks goal and scope. Nah, ini maksudnya data quality assessment, tapi kalau untuk di tahap goal and scope namanya data quality goal. Nah, rentang skor adalah 1 sampai 5, 1 itu paling tinggi. Nah, juga penting untuk kita ingat bahwa data kualitas nilai data yang rendah itu tidak berarti kualitas datanya baik atau buruk gitu ya. Kalau data kualitas nilainya tinggi itu tidak berarti data kualitasnya tinggi, tapi ini lebih mencerminkan kesesuaiannya dengan goal and scope penelitian kita. Misalnya kalau kita penelitiannya adalah kajian LCA tahun 2011 misalnya ya. Kemudian kita memakai datanya data tahun ini, walaupun datanya terbaru, tapi kan tidak sesuai dengan konteksnya ya. Konteksnya adalah 2011. Jadi walaupun datanya tahun ini belum tentu bagus. Kalau bagus itu kalau sesuai ya. Kita melakukan kajian tahun 2011, maka memakai data yang 2011 juga. Jadi rentang skor ini lebih menunjukkan kesesuaian antara ruang lingkup kajian kita dan data yang kita pakai. Tidak menunjukkan bahwa data itu jelek atau buruk. Nah, ini data quality goal itu dipakai juga untuk menentukan representasi dan kelengkapan. Kemudian ini ada di samping data quality goal, tadi untuk di tingkatan goal and scope, ada juga komponen kualitas data untuk di inventory-nya itu sendiri. Yang kita masuk dengan kualitas data di inventory-nya itu ada setidaknya tiga ya, yaitu kualitas dari alirannya itu sendiri. Aliran kita sudah kenal ya, kalau aliran di dalam suatu unit proses itu ada yang namanya aliran dasar, elementary ya, yang keluar masuk boundary, dan aliran termosfer ya. Kemudian informasi yang disampaikan ini bisa berbentuk data-data seperti nama material, satuan. Jadi ini juga adalah dengan menyebutkan deskripsi seperti ini juga merupakan bagian dari kualitas data. Kemudian kualitas data lainnya adalah di tahapan proses. Di proses ini kita misalnya proses produksi apa gitu ya, proses pembuatan apa. Nah itu di sini kan biasanya inventory-nya itu dalam bentuk yang kuantitatif ya, di mana ada input output jumlahnya berapa, kemudian juga ada aktivitas tunggal ataupun aktivitas agregat ya. Dalam hal ini misalnya kalau proses itu terdiri dari beberapa proses yang diagregatkan, dan karena proses itu bersifat rahasia. Nah, kalau kita mengakses data tunggal ya, di mana prosesnya jelas, maka itu tidak masalah ya, karena prosesnya terlihat transparan. Tapi kadang kita memiliki data yang berupa black box ya, data yang tidak terlihat karena dia misalnya dirahasiakan, tidak terlihat proses di dalamnya, sub-sub prosesnya apa saja, maka scoringnya itu kondisinya ada tiga ya. Sebisa mungkin kita memerlukan data penunjang terkait prosesnya. Itu misalnya kalau datanya black box, kita paling tidak bisa melihat sebenarnya proses ini inputnya apa, outputnya apa, kemudian apa, kalau elemennya tidak bisa dilihat, kita bisa memakai yang kedua ini. Jadi kita langsung meminta saja penyedia data agregat ini untuk menyediakan langsung skornya ya. Kalau dia nggak mau prosesnya dilihatkan, ya minimal kita minta dia menyediakan skornya. Kalau penyedia data proses ini tidak mau menyediakan skornya, maka data ini kita nilai dengan skor terendah, yaitu 5. Nah, kemudian komponen kualitas data lainnya adalah berbentuk model. Ini di atasnya lagi, yaitu sekelompok proses yang terhubung. Tapi untuk saat ini dia masih dalam pengembangannya. Kualitas data untuk menilai model. Ini adalah yang ada di US EPA. Kemudian ini tahapannya. Ini saya sampaikan contoh untuk yang di US EPA ya, Bu. Kalau nanti Bapak Ibu mengembangkan
maka sebenarnya bergantung dengan itu apa yang harus dilihat pertama adalah yang di ISO yang ada 10 tadi. 10 tadi cukup. Nah, kalau Bapak Ibu ingin lebih jelas dengan melihat yang lainnya, misalnya ini adalah yang ada di US EPA. Kalau di US EPA itu data quality dibedakan antara data quality di tahapan goal and scope dan data quality di prosesnya sendiri ya, yang tadi ya ada inventory itu. Nah, ini mungkin kebijakan US EPA nanti kalau mau diadopsi Kementerian Lingkungan di Indonesia juga bisa ya. So, karena US EPA ini juga salah satu rujukannya dari ISO. Di US EPA ini disebutkan bahwa di ISO itu masih kurang detail dan berpotensi menimbulkan interpretasi lebih ya, ganda atau lebih banyak sehingga didetailkan di US EPA. Nah, saat yang pertama dilakukan adalah menilai atau menyusun quality data quality di tahapan goal and scope, namanya data quality goal. Itu komponennya adalah dia temporal. Temporal itu ada time frame, kemudian ada periode. Periode antara ruang kebajikan kita dan data yang kita ambil ya. Itu rekomendasinya minimal 1 tahun. Maksudnya ini yang terbaru lebih bagus, yang sesuai dekat lah ya, maksimum. Kemudian boleh lebih pendek jika LCA-nya dimaksudkan untuk mengevaluasi efek jangka pendek atau musiman. Kemudian 3 tahun untuk sektor pertanian, di mana variasi cuaca tahunan cukup besar. Nah, ini mengapa 3 tahun? Karena kira-kira ini mau diambil rata-ratanya. Kemudian indikator lainnya adalah di sini geografis ya. Nah, geografis ini ada contohnya. Kalau resolusinya itu tingkat kedetailan ya. Makin ke sana makin mendetail ya. Ada resolusi A sampai G. Kemudian area ini juga didefinisikan berdasarkan batas posisi legal wilayah, geografis atau geopolitis suatu wilayah. Jika scope area ini tidak ada, maka disebutkan garis lintang dan bujur. Kemudian indikator lainnya adalah indikator teknologi. Nah, di teknologi ini ada 4 kategori. Untuk menilai kualitas data di tahapan goal and scope ya, ada desain prosesnya, kondisi operasinya, kualitas material dan skala proses. Kemudian indikator lainnya adalah berupa kelengkapan data. Nah, ini mencakup batasan sistem input output dan pengumpulan data inventory. Apakah semua aliran input dan output terdefinisi dalam cakupan batas sistem? Nah, selanjutnya apa ini istilah lain yang kita temui. Kalau Bapak Ibu kita melakukan LCA kan biasanya di deskripsi proses itu ada namanya indikator-indikator kualitas data itu kan. Nah, cara lainnya untuk mengakses suatu kualitas data ya, data quality assessment itu adalah menggunakan pedigree matrix ya. Pedigree matrix ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan logika dan keahlian pengguna dalam memakai data. Jadi tidak semua kualitas data harus dicek dengan pedigree matrix. Nah, jadi Bapak Ibu kalau dirasa mau memerlukan data, tidak perlu harus memakai pedigree matrix. Yang penting secara logika bahwa data itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Pedigree matrix ini biasanya dipakai untuk menyederhanakan proses review. Jadi misalnya kita ada banyak unit proses, ketimbang kita mengecek satu persatu kualitas data, kan unit prosesnya sangat banyak ya, kita nilai saja lah kualitas data itu menggunakan pedigree matrix, sehingga kalau kita pengen mengecek lagi, kita tinggal melihat yang nilainya paling rendah untuk memperbaiki kualitas data. Nah itu gunanya pedigree matrix. Walaupun tidak harus menggunakan pedigree matrix, tapi skor dari pedigree matrix dapat juga dipakai sebagai kriteria ya untuk saat kita memilih data.
Nah, ini adalah contoh pedigree matrix ya, penilaian datanya itu. Ini kalau kita memakai US EPA Data Quality System, ini ada 5 ya, skalanya dari yang paling tinggi itu adalah angka 1, paling rendah adalah angka 5. Nah, di sini adalah indikatornya ya. Ada flow reliability, kemudian ada flow representativeness, ini ada 4 ya. Ada temporal correlation, misalnya kalau keterkaitan data ini secara waktu kurang dari 3 tahun dengan kajian kita, itu maka dia nilainya adalah 1 ya. Dan seterusnya. Ini adalah catatan dari tadi ya. Nah, ini misalnya khususnya kalau kita mengumpulkan data keterkaitan waktu tadi ya, temporal, itu kita melihat data tanggal datanya adalah tanggal data ketika dia dihasilkan ya. Bukan tanggal publikasi kalau kita memakai data jurnal. Ini hati-hati kalau kita misalnya kita pakai data jurnal tahun 2019, tapi di dalam jurnal itu data yang dipakai juga adalah data tahun 2010 gitu ya. Maka kita yang kita pakai adalah data dari 2010, bukan dari data publikasi jurnalnya. Kemudian di sini ada keterkaitan geografis ya. Keterkaitan geografis ini makin detail, misalnya kita memakai data yang sama dengan wilayah kita. Misalnya kita memakai data Serpong gitu ya kalau di sini, dan kita sumber datanya memang dikumpulkan dari Serpong. Nah, itu maka dia disebut kualitas datanya bagus ya, paling tinggi 1. Kalau data dari Serpongnya kita tidak ada, maka kita pakai data salah satunya yang masih dekat dengan area Serpong kita. Kalau tidak ada, ya masih di dalam wilayah Serpong yang masih dalam satu kota madya ya, Tangerang Selatan. Kemudian dari provinsi gitu ya. Kemudian ini terkait korelasi teknologi, ini adalah dilihat dari kategori. Jadi ada kategorinya, di depan sudah disampaikan ada desain proses, kondisi operasi, kualitas material, dan skala proses. Nah, ini tadi ya, ada 4 kategori. Ini kalau 4-4-nya sesuai dengan yang kita lakukan, maka dia nilainya paling tinggi. Kalau cuma 3 yang sesuai, maka nilainya makin turun, gitu seterusnya. Dan kemudian pengumpulan data juga ini berapa persen dari data yang kita kumpulkan itu sesuai. Nah, ini adalah indikator lainnya, proses ya. Itu adalah reviewnya, apakah dia sudah didokumentasikan, kemudian direview ya, direview oleh pihak ketiga misalnya. Kemudian juga ada pelengkapannya. Nah, ini adalah contoh matriks yang dipakai di US EPA. Nah, ini adalah contoh pedigree yang dipakai di EcoInvent ya, EcoInvent Data Quality System. Jadi ini Bapak Ibu memang indikatornya lain-lain dan skornya juga lain-lain. Jadi tergantung Bapak Ibu mau dipakai yang di mana. Tapi kalau yang di EcoInvent ini adalah yang umumnya dipakai di software. Nanti Bapak Ibu bisa cek di matriksnya ini, dan untuk memberi nilai tinggal dicocokkan saja ya. Apakah dia cocok di nilai 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, ini pemanfaatan dari pedigree ini misalnya untuk menghitung uncertainty ya. Uncertainty ini nanti topiknya ada lain lagi nih, rumusnya ini dengan memakai rataan geometris ya. Jadi ada faktor reliabilitas, kelengkapan, temporal correlation, ini nilainya dimasukkan semua untuk mendapatkan standar kasih. Kemudian
terkait apa? Sistem kualitas data yang lain adalah berbasis ELCT. ELCT ini dia menilai tidak hanya indikator kualitas data, tapi juga aspek lainnya, misalnya dokumentasi, level review, dan konsistensi nomenklatur. Nah, ini kalau di ELCT ini skornya tidak hanya 1-5, juga bisa 0 kalau indikatornya tidak dipakai. Sehingga ini skor akhir disebut data quality ratingnya adalah menggunakan rumus seperti ini ya. Kemudian dari skor akhir nanti dikelompokkan apakah kualitasnya data itu adalah tinggi, dasar, atau menggunakan data estimasi. Nah ini matriksnya untuk ELCT. Sudah lewat sedikit lagi ya. Nah, ini adalah matriks data untuk ELCD. Nah, ini adalah sistem kualitas data lainnya, misalnya National Energy Technology Laboratory maupun US Department of Agriculture. Kalau di US Department of Agriculture, dia indikatornya itu 7, ini hampir sama ya. Cuma skalanya bukan 1-5, tapi apakah masuk kriteria sesuai bisa dipakai A atau tidak bisa dipakai B, gitu aja ya. Datanya bisa dipakai berarti kualitasnya nilainya A gitu. Enggak sesuai udah B. Nah, ini adalah contoh bagi data quality system yang ada di software. Ini contohnya di Sima Pro ya. Ini di kalau kita milih distribusinya log normal atau normal, nanti di pilihan ini SD-nya klik kanan ada edit per degree, nanti ada muncul ini kita bisa ya, isikan dan nanti dapat nilai uncertainty-nya. Kemudian ini adalah data quality kalau di software GAPI. Nah, ini ada di deskripsinya, di deskripsi proses. Kemudian ini adalah contoh data quality di software OpenLCA. Nah, kemudian kalau kita mengumpulkan data, format lembar pengumpulan data kan tidak harus seperti ini. Ini adalah contoh di ISO ya. Contoh di ISO lembar pengumpulan data seperti ini. Kemudian juga jangan lupa pada saat kita mengumpulkan data kita cantumkan metodenya ya. Deskripsi, metode pengambilan sampel dan sebagainya, lokasi, deskripsi seperti ini penting. Ini karena ini adalah bagian dari kualitas data. Nah, ketika data yang kita kumpulkan itu dimasukkan ke software, misalnya Excel di sini ya. Nah, ini kadang software, ya bukan kadang, software Excel misalnya itu yang kita pakai bisa diimport di software LCA, asalkan formatnya itu sesuai. Nah, ini contoh. Bagaimana format yang sesuai itu kita harus melihat ke softwarenya ya. Kalau dia minta Excel, format tabelnya harus header-nya apa aja, itu harus kita ikutin supaya ketika diimpor dia langsung masuk ke softwarenya. Nah, ini sebagai penutup pengumpulan data hendaknya memperhatikan panduan ISO 14.0.44 terkait kualitas data. Data yang dikumpulkan bisa primer maupun sekunder. Kemudian kualitas data penting jika studinya bersifat komparasi dan untuk publik ini ya. Jadi saya sampaikan. Kemudian langkah kita minimal ya kalau kita ingin data kita berkualitas itu data kita harus ada deskripsinya. Deskripsinya itu ada 10 indikator yang dipakai di ISO 14.0.44 itu atau kita bisa memakai indikator lainnya sesuai dengan data quality yang lain ya. Itu bisa membantu juga kalau Bapak Ibu pengen menggunakan ASES pakai pedigree matrix juga boleh. Cuma masalahnya itu tadi pedigree matrix tidak harus jadi acuan. Yang penting logis ya bahwa data yang kita pakai itu sesuai representasinya. Nah, ini tadi ya, assessment. Kemudian kualitas data yang dibangun juga penting. Nanti kalau sudah dikembangkan database nasional ya, yang saat ini sedang dirintis ILKAN, ALHK, dan mitra-mitra lainnya. Sehingga kalau Bapak-Ibu datanya sudah lengkap, ada kualitas datanya juga, nanti tinggal input, dan itu juga sifatnya untuk
publik ya. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih. Ini adalah contoh prototipe LC Inventory Database di LIPI maupun di nasional. Nanti akan diterangkan lebih lanjut terkait database ini oleh Pak Muri dan Pak Suprianto. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaan. Waalaikumsalam. Baik Pak, terima kasih atas penyampaian materinya. Kita keep ya Pak ya, untuk di pertanyaan itu di diskusi dan tanya jawab di akhir sesi nanti. Jadi jika Bapak Ibu sudah mempunyai pertanyaan, silakan dilemparkan pertanyaan Bu ke dalam link yang telah kita sediakan. Ada kita sediakan juga di grup grup chat di Zoom. Baik, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke pemateri kita selanjutnya. Pemateri kita selanjutnya adalah Bapak Murianto MT. Dan Pak Murianto merupakan peneliti aktif juga di Puslit Kimia LIPI dan juga merupakan anggota ILCAN. Nah, Pak Murianto akan menyampaikan materi mengenai pemanfaatan database dalam kajian LCA. Pak Murianto, apakah sudah bisa bergabung, Pak? Oke, Mas. Sudah. Baik, terima kasih. Kedengaran nggak suaranya, Mas? Kedengaran, Pak. Kedengaran. Oke. Baik, terima kasih Pak Murianto, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya, Mas Tri. Ya, saya di sini mencoba menampilkan beberapa data pemanfaatan database dalam kajian LCA. Ya, memang database ini menjadi salah satu faktor penting juga dalam sebuah kajian LCA. Ya, saya share screen dulu. Sudah tampil ya? Full screen. Oke. Okay. Ya, tadi sebenarnya sebagian data-data terkait data sudah disampaikan oleh Pak Arief untuk inventory. Ya, ini seperti di ISO, life cycle inventory adalah tahap dalam penilaian daur ulang daur hidup yang mengikuti kompilasi dan kuantifikasi masukan dan keluaran dari suatu produk sepanjang daur hidupnya. Di inventory mencakup pengumpulan data dan prosedur masukan dan keluaran. Jadi memang salah satu kegiatan terbesar dalam kajian LCA adalah di bagian inventory atau pengumpulan data. Jadi tadi juga sudah disampaikan, memang untuk sebuah kajian LCA, pengumpulan data ini menjadi proses yang membutuhkan daya yang banyak. Karena LCA itu bersifat kuantitatif, jadi data-data sangat diperlukan, baik itu dari segi kuantitas maupun kualitas data tersebut. Ini jadi memang banyak dipakai di dalam database dan pun inventory itu di tahapan kedua dan ketiga, yaitu inventory dan life cycle inventory dan life cycle cycle impact assessment. Nah, di inventory ini kita perlu menggambarkan diagram alih proses untuk mempermudah kita melakukan satu kajian LCA. Lalu data-data yang kita input pun harus selalu kita buat deskripsi datanya. Nah, seperti tadi yang Pak Arief juga sampaikan, harus di kualitas datanya bagaimana, seperti apa, baik itu dari wilayahnya, kuantitasnya, waktunya. Nah, itu akan lebih baik jika memang setiap data yang kita punya itu selalu kita beri deskripsi data. Nah, ini data di dalam inventory, life cycle inventory itu ada data dalam bentuk data primer. Data-data primer ini adalah data yang kita peroleh di pengukuran langsung atau data-data proses di industri kita. Ada juga beberapa data yang memang kita butuhkan data-data sekunder. Nah, data sekunder ini kita bisa peroleh dari data literatur dan juga sekarang ini digunakan adalah database. Nah, database ini sangat membantu kita untuk membantu data-data background kita untuk setiap proses kita. Nah, ini sumber-sumber data sekunder ada. Jadi memang seperti yang tadi Pak Ari bilang, di dalam ISO tidak disebutkan secara
nyata bentuk database, tapi lebih ke arah publikasi jurnal nasional maupun internasional. Dan karena memang sebenarnya database pun awalnya banyak diambil dari publikasi-publikasi juga, lalu baru dilakukan pengembangan. Dan juga ada juga beberapa database dari hasil kajian-kajian LCA, ini laporan-laporan LCA, itu juga bisa menjadi database. Nah, banyak kali database yang dikembangkan. Nah, apa sih isinya database? Nah, database ada yang berisi LCA. Database LCA ini berarti dia hanya mengumpulkan data-data sheet terkait inventory dari sistem produk tersebut saja. Nah, sedangkan ada juga beberapa database LCA yang artinya selain database LCA, juga selain inventory ada juga data-data terkait impact assessment-nya atau kategori dampaknya dengan menggunakan metode-metode perhitungan tertentu. Nah, banyaknya sekarang database LCA banyak dipakai yang pengertiannya menuju ke database LCA inventory. Nah, rujukan panduan sistem database ini ada dari Product Environment Footprint, PEF. Tadi juga ada ILCD, sudah dijelaskan sebagian oleh Pak Ari. Nah, di dalam dataset itu apa saja sih yang terdapat? Nah, biasanya di dalam dataset itu biasa adalah dijelaskan tentang deskripsi dari produk tersebut atau sistem proses tersebut. Apakah deskripsinya seperti apa? Lalu juga ada yang di dalam database metadatanya, sumber-sumber dari bagaimana pendekatan dalam pembuatan data sheet tersebut. Lalu ya biasa di dalam itu karena ada inventory, aliran masuk dan aliran keluar. Jadi aliran input apa saja yang masuk ke dalam sistem proses tersebut. Ada yang aliran bahan baku, apakah itu aliran energi, dan juga outputnya, produk samping, dan emisi yang dihasilkan dari proses tersebut. Dan juga semua aliran dasar, nah itu dari aliran dari kalau alam, dari from nature, kalau misalnya diambil dari alam, ataupun dari teknosfer, dan juga emisi yang dihasilkan ke udara, dan beberapa data-data lain yang ditampilkan. Nah, ini ada salah satu website untuk mencari database terkait LCA, data sheet LCA, di www.lcadataaccess.org. Nah, kita bisa mencari di sini beberapa database data sheet yang kita inginkan, misalnya terkait kertas, terkait proses pembuatan misalnya plastik, produk-produk tertentu. Nah, nanti akan ditampilkan di sini. Nah, di sini juga dijelaskan sistemnya ini bisa dibaca dengan software apa, lalu siapa penyedianya, misalnya dalam hal ini seperti IDEA. Nah, nanti lokasinya di mana juga disebutkan di sini, dan juga apakah ini dijual atau berbayar atau free, karena memang hampir sebagian besar database saat ini adalah berbayar. Jadi database-database yang tersedia di beberapa Indonesia itu adalah database yang berbayar. Jadi kita membutuhkan login tertentu untuk bisa mengakses database tersebut. Nah, ini beberapa database yang ada. Ada yang cukup besar, ada EcoInfen, ada Gabi, lalu juga ada Gribels, ada AgriFootin, ada USLCA di NREL, ada IDEA, dan ada beberapa penyedia database LCA lainnya. Nah, ini sedikit tampilan dari beberapa database di website-nya tersebut. Ini EcoInfen. Nah, ini EcoInfen, dia dengan warnanya yang merah. Nah, bisa kita akses di ecoinfen.org database. Nah, di sini pun kita harus login untuk bisa mengakses database tersebut. Nah, itu kalau kita sebagai login sebagai guest, nah kita bisa melihat data-data unit prosesnya. Tapi kita tidak bisa mendapatkan secara detail hasil perhitungan LCA-nya, karena itu adalah berbayar. Begitu juga di dalam OpenLCA. Di OpenLCA juga ada beberapa database yang free, bisa kita akses.
dan ada beberapa database yang berbayar. Lalu di Gabi juga, dan juga Agri Footprint. Jadi hampir penyedia database ini kita bisa akses datasheet-nya. Ini sekilas ini untuk EcoInvent. EcoInvent ini bisa digunakan di berbagai beberapa software seperti dalam bisa digunakan juga database-nya datasheet di dalam EcoInvent itu pengolahannya menggunakan Excel, software-software LCS seperti Simapto, Gabi, OpenLCE, Umberto. Nah, ini dia semuanya dia database cukup besar, hampir 17.000 datasheet dengan sekitar 3.000 produk dengan berbagai macam dari mulai pertanian, energi, transportasi, produksi kayu, chemical, juga metal production, machinery, dan end of life dari proses tersebut. Ini database. Lalu Gabi juga lumayan besar, dia menyediakan sekitar 15.000 datasheet, sekitar 1.000 complete model. Nah, ini juga sama dari aktif mulai pertanian, building, construction, chemical, education, juga tentang metal, plastik, dan end on life juga mereka sediakan. Seperti ini tampilannya kalau kita search di website-nya Gabi. Nah, ini country, negaranya, terus tipe data, dan juga sumbernya. Nah, ini juga di AgriFoodPin, di website-nya AgriFoodPin. AgriFoodPin lebih ke arah produk-produk di pertanian dan food sector. Jadi, lebih ke arah sana untuk database-nya. Dan AgriFoodPin juga hasil datasheet-nya bisa dibaca di software baik itu Simapro, OpenLCA, maupun menggunakan Excel. Jadi kalau kita bisa mengakses database AgriFoodPin ini, kita juga bisa mulainya menggunakan Excel. Nah, ini juga di database di sekitar kita, di negara tetangga. Nah, ini Malaysia. Di MLCID, Malaysian Life Cycle Inventory Database. Jadi Malaysia sudah mempunyai database terkait LC ini beberapa. Ini beberapa proses datasheet-nya. Kita biasa lihat sekitar 180 total terkait beberapa produk di Malaysia. Nah, ini juga complement dengan dari Gabi, LCD, dan beberapa ini aplikasi. Lalu selain Malaysia, Thailand juga sudah punya National Life Cycle Inventory Database. Ini beberapa list dari inventory yang ada di dalam website database-nya Thailand. Lalu juga Australia mempunyai juga LCI, Australian Life Cycle Inventory Database Initiative. Website-nya terkait inventory database inventory untuk LCA. Nah, sayangnya saat ini Indonesia belum punya dan diharapkan sih kedepannya mulai saat ini kita bisa juga membuat database LCA untuk region Indonesia. Jadi data-datanya lebih ke arah data Indonesia. Karena beberapa database yang ada yang kita gunakan seperti EcoInvent maupun Gabi itu database lebih ke arah banyak data dari Eropa dan Amerika. Nah, sedangkan kalau kita mau lebih representatif data database-nya, maka sebaiknya seperti tadi yang Pak dibilang, kualitas data itu menentukan hasil dari kajian. Nah, ini saya cek di dalam EcoInvent sendiri untuk terkait data Indonesia yang ada di dalam EcoInvent. Sekitar 37 entries data dengan location Indonesia, ID, kode negaranya, di EcoInvent. Di Gabi sekitar 38 entries terkait produk apa sistem proses sistem produk yang ada di inventory di location-nya Indonesia. Lalu ya ini properties data. Nah, ini beberapa data bagaimana kita menggunakan data base.
Nah, biasanya ada property data, geographical representation. Nah, ini kalau di EcoInvent tersedia list-list nama negara. Contohnya seperti Indonesia. Indonesia itu menggunakan kode ID. Lalu Swiss menggunakan kode CH. Lalu IRR ini adalah data-data untuk Eropa. Lalu ROA adalah data-data rest of the world. Jadi negara-negara yang baca berkembang global adalah database, data sheet untuk data-data global. Lalu bagaimana kita menggunakannya, kita memilih yang mana dari data sheet itu untuk kajian kita. Nah, usahakan sebaiknya jika memang kita memakai database, cari yang spesifik ke negara, jadi ke Indonesia. Nah, jika negara Indonesia nggak ada, maka itu tadi seperti yang pedigree tadi, carilah negara yang sekitar kita, yang mempunyai teknologi proses yang sama dengan proses yang ada di Indonesia. Nah, jika tidak ada, maka kita bisa gunakan data-data ROA, rest of the world. Lalu kalau misalnya ROA nggak ada, ya kita terpaksa menggunakan data-data global. Nah, data RR dan Eropa ini sebenarnya bisa juga digunakan, tapi ya variasi datanya mungkin agak jauh berbeda. Karena setiap data set itu tergantung dari inventory, dan inventory juga tergantung dari tahapan proses yang ada di dalam proses industri tersebut. Nah, ini beberapa database tadi, seperti ini di EcoInvent untuk produksi teh. Ini ada beberapa inventory, ada dari China, global, Kenya, dan ini juga kayak itu. Nah, ini kalau misalnya kita mau menggunakan yang mana, kita cari yang tadi yang mendekati ke arah Indonesia. Nah, ini kalau kita menggunakan EcoInvent database, kita biasanya hanya bisa dapatkan data-data inventory UPL ini proses. Nah, kan kalau kita login sebagai akun berbayar, kita bisa mendapatkan sampai kajian LCIA-nya. Nah, ini misalnya untuk listrik, kita mau menggunakan listrik, maka penggunaan database listrik apakah yang akan kita pilih? Nah, kalau misalnya menggunakan kita di database-nya di EcoInvent ada beberapa macam listrik. Ini sebenarnya agak ada banyak, ini saya hanya pilih sebagian saja. Nah, ini kita bisa pilih maka listrik mana yang akan kita ambil sebagai data background kita. Lalu juga selain di EcoInvent, listrik tersebut juga ada di database Gabi. Nah, kita bisa cari, kita bisa pilih, ataupun di AgriFootprint juga menyediakan data sheet terkait listrik. Nah, ini contoh misalnya hasil dari listrik di dalam data sheet. Jadi untuk masing-masing data sheet sendiri, untuk misalnya listrik per satu KWH-nya mempunyai dampak potensial global warming yang berbeda-beda. Seperti kita lihat untuk Swiss per satu KWH-nya 0,096 kg CO2 ekuivalen. Lalu untuk China, dia lebih besar, sekitar 1,1. Nah, ini sangat berkaitan erat dengan sistem prosesnya. Misalnya kalau listrik, apakah dia menggunakan bahan bakarnya PLTA atau menggunakan PLTU berbahan bakar di suatu batubara, itu memberikan nilai dampak, potensi dampak yang berbeda-beda. So, biasanya penggunaan bahan bakar fosil akan menghasilkan lebih besar emisinya dibandingkan penggunaan bahan bakar yang seperti PLTA. Nah, seperti ini kita akan pilih yang mana. Ini misalnya di Indonesia ada, kita bisa menggunakan database, data sheet Indonesia. Tapi walaupun ini sebenarnya ada Indonesia, apakah ini sudah sesuai dengan kondisi real di Indonesia? Nah, itu. Jika kita punya database sendiri, maka itu akan membantu kita, nilai-nilai ini akan lebih real seperti data di Indonesia dibandingkan kita menggunakan database dari luar. Contoh juga untuk transportasi, macam-macam dari jenis transportnya, pada satu TKM-nya, apakah itu menggunakan pesawat, menggunakan truk atau kereta, atau bahkan ini juga masing-masing menghasilkan potensi global warming yang berbeda-beda. Begitu juga dalam material. Nah, ini nilai-nilai ini tergantung dari data prosesnya.
Jadi kita bisa mencari penggunaan data inventory kita ini yang lebih sesuai dengan data proses kita. Nah, ini sedikit contoh misalnya kalau kita jika kita membuat satu produk misalnya produk ini gelas plastik, kita memastikan 1 kilogram gelas plastik ini berbahan baku dari plastik chief plastik menggunakan energi listrik. Lalu bagaimanakah aplikasinya penggunaan database tersebut? Nah, ini kita cari misalnya di dalam kita mau mencari plastik ini sebetulnya misalnya kita buat dari polyethylene. Nah, kita cari di database, nah masing-masing material ini per 1 kilogramnya menghasilkan emisi kilogram potensi dampaknya impact assessment-nya sebesar ini. Misalnya seperti di polyethylene granulat di RR di Eropa untuk per 1 kilogramnya berpotensi menghasilkan 2,06 kg C2 ekuivalen. Lalu kita pilih yang mana? Misalnya karena kita tadi pendekatan secara Indonesia negara tidak ada, kita bisa pilih right away. Kita pilih data tersebut. Lalu ini energi listrik, sama tadi listrik kita ada di mana? Ada beberapa data sheet terkait listrik per 1 kWh-nya. Dan nilai ini tadi sudah dijelaskan berbeda-beda. Kita bisa pilih misalnya electricity karena di Indonesia, kita pilih electricity Indonesia. Sama berikutnya untuk transportasi, misalnya satu kilogram dari bahan baku ini kita mau transportasikan 1 TKM atau misalnya kita jaraknya sekitar 1000 km agar bisa 1 kilogram itu menjadi 1 TKM. Nah, kita pilih transportasinya, kendaraan kita apa. Nah, ini pemilihan database ini tergantung dari kondisi real kita di industri kita atau di proses kita menggunakan transportasi apa. Nah, jadi dari sistem produk ini kita bisa melakukan perhitungan berapakah besarnya dari gelas plastik ini, potensi GWP-nya. Kita bisa lihat dari inputnya adalah dari plastik, dari electricity, dan juga ada proses transportasi. Maka pada 1 kilogram gelas plastik ini menghasilkan potensi dampak sebesar 3,3 kilogram CO2 ekuivalen. Jadi ini hanya contoh simpel saja terkait pemanfaatan database di dalam aplikasi LCA. Ini juga ada beberapa paper yang membuat pembandingan antara beberapa database. Jadi Takano ini membuat perbandingan studi dalam pembangunan building assessment menggunakan beberapa database yang ada. Jadi ini adalah material-material utamanya dan ini adalah datasheet yang ada di masing-masing database yang similar. Jadi yang mirip-mirip di Gabi, dibandingkan Gabi atau InPen. AIBO, ini dari building, ini CFV, dan dari Sinergia. Misalnya seperti konkrit, di GB ada konkrit, di EcoInfan ada konkrit juga, di IBO adanya reinforced concrete. Nah, ini sebagai data sheet yang digunakan. Lalu dia membandingkan 3 jenis konstruksi atap ini menggunakan 3 database. Nah, ini bisa dilihat hasil dari perhitungan antar database menunjukkan kecenderungan yang sama. Jadi, PC box ini sama-sama lebih besar di setiap database. Jadi sebenarnya antara database pun hasil apa nilai-nilai impact assessment-nya tidak terlalu jauh jika memang datasheet yang sama. Oke, ini mungkin kesimpulan yang bisa kami sampaikan. Data yang dikumpulkan yaitu untuk inventory adalah data primer, misalkan data primer, lalu maupun data sekunder. Jadi sudah data sekunder primer diukur dengan pengukuran langsung, sedangkan data sekunder dari simulasi dan publikasi dan juga database. Nah, data inventory ini sangat menentukan hasil dari kajian LCA. Semakin mendekati kondisi real proses, maka perhitungan akan semakin relevan terhadap proses kita. Lalu database dapat membantu untuk melengkapi inventory kita yang tidak kita miliki, terutama untuk background data-data background.
Nah, namun perlu diperhatikan lagi terkait keakuratannya, kesesuaian grafis dan juga keterbaruan dari proses datasheet tersebut. Oke, terima kasih. Mungkin itu Mas Tri yang bisa saya sampaikan terkait database di dalam aplikasinya perhitungan HCA. Saya kembalikan ke Mas Tri. Baik, terima kasih Pak Muri atas penjelasannya dan penyampaian materinya. Selanjutnya kita beralih ke materi ketiga, namun jika Bapak Ibu sudah mempunyai pertanyaan, bisa disampaikan melalui yang telah kami sediakan di room Zoom chat itu. Baik, untuk selanjutnya kita beralih ke materi ketiga. Materi ketiganya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Suprianto, M.Com. Pak Suprianto merupakan dosen aktif di program studi Mechanical and Based Engineering Departemen di IPB dan akan menyampaikan materi mengenai pentingnya membangun Indonesian atau IDN Life Cycle Inventory LCI Database di Indonesia, seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu kita, waktu dan tempat, kami persilahkan. Baik, suara jelas ya, Mas? Suara jelas ya? Suaranya belum muncul, Pak. Oh, belum muncul. Ya, silakan Pak. Suara muncul ya? Muncul, siap. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Ibu sekalian yang hadir dalam webinar ILKAN pada hari ini. Perkenalkan nama saya Suprianto. Saya dari Departemen Teknik Mesin dan Biosistem IPB, kemudian juga merupakan anggota dari ILKAN. Nah, hari ini saya akan coba memberikan sharing ya mengenai bagaimana pentingnya membangun Indonesian Lifecycle Inventory Database. Kalau tadi Pak Arief dan Pak Mur sudah menjelaskan bagaimana pentingnya dan juga manfaat dari database ini juga tadi dari quality data dan seterusnya, tentu ini kita tangkap sebagai sebuah peluang bagi Indonesia ya dalam hal ini untuk membangun sendiri. Mungkin dari ILKAN dalam hal ini untuk membangun, mengkoordinasi dalam membangun Indonesian Database. Nah, perkenalkan, ini sedikit saja perkenalan, saya dari S1-nya Teknik Pertanian, kemudian S2 Ilmu Komputer, S3 di Bioresource Engineering di Tsukuba University, Japan. Kemudian kalau kita lihat Indonesia secara geografis, tentu saja merupakan negara yang terbesar ya di Asia Tenggara. Tentu memiliki kegiatan ekonomi yang beragam kalau kita lihat seperti pertanian, perkebunan, industri, kehutanan, kelautan, konstruksi, kemudian industri-industri lain yang tentu menjadi keunggulan tersendiri di Indonesia. Tentu dengan adanya LCA yang digunakan dalam analisis dampak lingkungan, salah satu dengan metode kuantitatif, ini sangat diperlukan ya dalam konteks Indonesia. Namun kita sekarang masih ada problem, yaitu kita perlu membangun Indonesian Database, dalam hal ini Indonesian Lifecycle Inventory Database. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara umum, tahapan proses LCA sudah dijelaskan sebelumnya, paling tidak setelah kita menentukan goal and scope, maka ada tahapan penting yaitu Lifecycle Inventory. Nah, ini merupakan kegiatan di mana ada kegiatan data collection, data validation yang tadi sudah dijelaskan, dan juga data processing ya, sehingga nanti proses dari analisis LCA ini menjadi berkualitas. Jadi kata kuncinya sebenarnya secara singkat, saya tidak ingin mengulang, adalah kita ingin mencari data yang berkualitas dan juga sesuai dengan konteks Indonesia. Nah, ini yang tentu menjadi harapan kita bersama gitu ya, kalau kita kaitkan dengan tahapan proses LCA tadi. Nah, ini sekilas saja sebenarnya lifecycle inventory merupakan tahapan paling penting yang melihat ya atau melakukan inventory terhadap seluruh proses. Kemudian input material, material apa saja yang kita butuhkan, misalkan material berupa material, energi dan water gitu ya.
yang ini umum, kemudian outputnya apa saja. Nah ini nanti terkait juga dengan boundary system yang sudah disampaikan pada materi-materi sebelumnya, yang disampaikan Pak Edi misalkan, Pak Edi Wiloso pada pertemuan sebelumnya, bahwa setelah kita menentukan boundary, maka kita penting juga melakukan life cycle inventory yang berkualitas itu hari ini. Sehingga kalau kita simpulkan, LCA merupakan kegiatan yang sangat detail dan rumit. Kalau tadi kita lihat Pak Mur, kemudian Pak Arief, gitu ya, kita lihat bahwa kegiatannya sangat detail karena terkait dengan proses, kemudian kita cek quality datanya. Ini quality data juga menjadi salah hal yang sangat penting gitu ya. Maka dibutuhkan kerja bersama. Salah satu kerja bersamanya adalah dengan kita sharing data melalui ya database LCI dengan spesifik geografis Indonesia, atau kalau bahasa Inggrisnya database lifecycle inventory for specific Indonesia gitu ya. Ini menjadi sangat penting kalau kita lihat proses ini gitu ya. Sehingga kalau kita belajar dari apa yang dilakukan di luar gitu ya, seperti Gabi, kemudian EcoInvent dan seterusnya, kita bisa dalam hal ini beberapa proses kita bisa adopsi, tetapi tidak bisa seluruhnya karena ada spesifik Indonesia. Sehingga existing database ini harus kita sambut dengan Indonesian LCI database. Seperti saya diskusi di Jepang, diskusi dengan salah satunya yang dilakukan oleh salah satu research center, itu mengembangkan juga database khusus untuk Jepang ya, seperti IDEA, itu kerjasama dengan salah satu research center mereka dalam mengembangkan LCI database. Nah, untuk sampai ke sana, saya kira kita butuh sebuah tahapan yang sistematis gitu ya, karena selama ini sudah dilaksanakan beberapa riset yang itu voluntary sifatnya dari masing-masing stakeholder, sehingga kita ingin menyatukan ya, dalam hal ini stakeholder ini menjadi satu kesatuan gitu ya, kerja bersama untuk membangun Indonesian database tadi. Sehingga kami simpulkan kalau melihat situasi saat ini, tentu ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah pertama stakeholder meeting, kemudian team development dan focus group discussion, kemudian kita co-working per sektor. Ini nanti co-working per sektor inilah yang menentukan nanti quality dari data itu, termasuk scope, kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Arief dan Pak Mur, yaitu quality dari data. Jadi kita nanti tangkap quality datanya di sini. Namun demikian, untuk melakukan sharing informasi, memudahkan kita di dalam mengelola database ini, maka perlu pembangunan sistem dan infrastruktur IT. Karena sekarang dalam industri 4.0, saya kira sudah tidak bisa lepas dari bagaimana sharing informasi dan juga kolaborasi dalam menggunakan information technology. Sehingga nanti pertumbuhan dari data, kemudian quality data itu bisa di-connect dengan seluruh stakeholder tadi. Nah, ini modelnya adalah system development life cycle. Jadi, cycle pertama sudah kita lakukan dalam membangun prototype. Namun, cycle kedua nanti kita lakukan lagi dalam konteks implementasi. Implementasi awal mungkin, setelah itu baru kita deliver ke publik gitu ya. Ini memang sebuah tahapan yang terus menerus, continuous improvement. Kalau dalam manajemen Jepang ada istilah kaizen gitu ya, continuous improvement-nya. Nah, stakeholder potensial, kalau kita lihat stakeholder di Indonesia, tentu akademik, bisnis, akademik ini tentu akademik melalui riset-risetnya sudah banyak dikembangkan. Salah satunya adalah dirangkum dalam paper review ya, yang dilakukan oleh kalau nggak salah penulisnya Pak Edi Wiloso gitu ya. Sudah dilihat bahwa akademik di Indonesia sudah banyak melakukan. Kemudian yang kedua bisnis. Bisnis juga banyak melakukan. Bisnis dalam artian industrinya itu sendiri sudah melakukan analisis LCA secara terpisah pada masing-masing industrinya. Kemudian government sudah mulai juga memperkenalkan LCA kepada standar-standar yang ada di sana, di dalam peraturan-peraturan yang ada di government. Nah, society juga seperti ILKAN, kemudian society lain itu juga bisa bekerja sama dalam konteks pengembangan ini. Sehingga kolaborasi ABGS inilah yang bisa kita gunakan nanti untuk mengembangkan stakeholder potensial untuk mengembangkan LCI database. Seperti kalau di Jepang juga sama, sebenarnya Ministry of Industry itu mengkolek data, kemudian mereka
juga bekerja sama dengan academic society, bisnis, sehingga nanti database itu bisa dibangun juga secara bersama-sama. Karena tidak mungkin satu stakeholder lepas dari stakeholder lain. Ini perlu titik temu bersama dalam hal ini. Selanjutnya barulah setelah ada FGD ini kita develop tim. Tim ini ada dua sebenarnya. Ada pertama adalah pada konteks data collection dan verifikasi, yang itu nanti lebih ke konten ya. Nah, akademik, bisnis, government ini nanti larinya ke sana. Kemudian ada tim IT infrastructure, ini juga hal yang sangat penting sekarang untuk kalau kita ingin membuat database dalam konteks Indonesia, tentu kita harus membangun infrastruktur kita sendiri, tidak harus gabung dengan infrastruktur yang ada di luaran gitu ya. Tapi kita mampu untuk melakukan ini saya kira. Kemudian FGD sendiri itu adalah fokus pada membuat kesepakatan standar pada setiap sektor. Tadi sudah dijelaskan kita mau pakai metode kita pengecekan dengan metode quality ini adalah mengikuti standar apa. Kemudian kita nanti sampaikan di dalam database description-nya. Jadi description dari database nanti kita bisa sampaikan. Kemudian menentukan skala prioritas konten database. Karena kalau kita database kan ibaratnya itu membuat baseline gitu ya. Sehingga yang kita pilih adalah sistem-sistem yang sudah umum dan bisa digunakan kembali oleh industri dan bisa di-input dengan data baru. Mungkin kalau di proses industrinya ada komponen yang nggak ada, gitu ya, itu bisa diinput oleh industrinya. Tapi paling tidak tadi mendekati secara geografis maupun secara proses. Kalau kita bangun sendiri tentu akan sangat dekat dengan kita. Barulah kemudian kita tentukan scope definition-nya. Nah, scope ini saya kira juga harus melibatkan stakeholder ya. Kalau kita ambil contoh misalnya kelapa sawit saja. Kelapa sawit itu seperti materi yang sebelumnya juga di webinar masih webinar Ilkan gitu ya tentang kelapa sawit. Ternyata dalam proses bisnis kelapa sawit itu juga melibatkan proses-proses yang banyak dan itu variasinya juga cukup banyak. Misalkan dalam satu industri ada yang pakai pomade treatment-nya, ada yang pakai gasification dan lain sebagainya yang disampaikan oleh Pak Ansori di webinar sebelumnya gitu ya. Itu saya kira kita punya multiple scenario pada satu proses industri bahkan. Apalagi nanti industrinya sangat spesifik gitu ya. Tentu kita punya harus melihat secara multiple scenario ini. Sehingga scope-nya nanti harus dilihat mau kita breakdown berdasarkan misalnya small scale farmer, kemudian group of farmer, industri atau dipecah ke sub prosesnya. Nanti kita lihat seperti apa. Itu tergantung nanti pada co-working per sektor ini. Sehingga kemudian dilakukan data inventory. Data inventory ini tentu ketika kita bicara Indonesia, maka kita bisa membuat lebih dekat ke mungkin prosesnya primary data. Tapi beberapa data mungkin kita juga bisa collect dengan secondary data. Karena yang penting kan bukan primary ataupun secondary-nya, tapi yang penting adalah quality-nya tadi. Yang kalau kita connect ke pemateri sebelumnya, saya kira. Setelah itu, kalau kita lihat di sini, pekerjaan yang dilakukan pada setiap co-working adalah menentukan goal and scope tadi, kemudian mengidentifikasi proses, prioritasi datanya, kemudian kita cari data collection approach-nya mau gimana, kemudian kita collect datanya, validasi data, ini sudah masuk tadi, kemudian ada enggak data agregasi pada konteks ini. Nah, inilah proses yang ini. Sehingga nanti ini semua merupakan proses yang kita lakukan dalam konteks Indonesian LCI database tadi yang tentu tidak bisa dikerjakan oleh satu lembaga, tetapi itu merupakan bentuk konsorsium dari ABGS tadi. Gitu ya. Ilustrasinya begini, kalau kita lihat co-working per sektor, nanti akan menentukan scope misalkan mau cradle to grave atau cradle to gate atau apa gitu ya. Dalam konteks pengumpulan data mungkin saja masih gate to gate, tapi kalau kita mengumpulkan data satu lembaga gate to gate, yang lain gate to gate lagi kalau kita connect mungkin saja itu bisa jadi cradle to grave gitu. Jadi sehingga dengan melakukan kerjasama ini tentu akan sangat membantu ya kita bersama sehingga nanti begitu sudah jadi database bisa kita refer lagi. Nah, karena tadi sistemnya
life cycle development ya, artinya database itu sendiri merupakan tahapan proses, kita bisa update lagi terus-menerus gitu. Tahun demi tahun kita bisa update. Karena memang tahun demi tahun tentu perkembangan proses, mungkin teknologi itu berubah. Sehingga kita perlu mengadopsi data-data yang baru. Ini sebagai contoh saja yang dilakukan Pak Kiman misalkan, beliau melakukan analisis cradle to gate ya pada Jatropha dengan dibandingkan dengan palm oil ya untuk produksi biodiesel misalkan. Ini tentu kajiannya dilakukan 2015. Nah, dari data ini misalkan ini kontribusi dari akademik saya kira ya. Dari hasil kajian akademik ini juga bisa kita gunakan. Tentu nanti kita validasi lagi dengan data yang terbaru 2020 mungkin ada teknologi-teknologi baru seperti kemarin disampaikan untuk palm oil treatment-nya oleh Pak Ansori Nasution misalkan itu bisa dilakukan juga apa namanya integrasi gitu ya dari dua kajian atau tiga kajian menjadi sebuah database yang terintegrasi. Nah, kemudian ini juga hal yang sangat penting karena tadi kalau kita punya database terus mengelolanya gimana gitu? Apakah nanti dalam bentuk Microsoft Excel saja kan itu saya kira tidak apa namanya tidak cukup gitu ya karena nanti pertumbuhan datanya akan sangat besar, kemudian juga stakeholder-nya banyak, kita juga membutuhkan backbone IT karena sekarang juga sudah mengarah pada apa namanya ya, kita era pandemi ini mengajarkan kita bahwa memanfaatkan teknologi informasi itu sudah harga mati bagi setiap proses ya, termasuk juga Indonesian LCI database ini. Kalau kita lihat di sini pertama kan tadi ada koleksi data, scope definisi sudah dilakukan, kemudian LCI database mengkolek dari sektor-sektor tadi, kemudian kita format data dan infrastruktur IT-nya dilakukan, kemudian kita bangun user interface, dalam hal ini industry interface untuk menjembatani Bapak-Ibu sekalian untuk saling berbagi dalam database ini, termasuk juga mengecek quality-nya nanti. Ini sebagai contoh saja, kalau kita misalkan bikin kodifikasi standar ya, misalkan kalau sektor agriculture kita kasih kode 1, kalau misalkan nanti rice atau padi kita kasih 001.001 gitu ya, ini komoditasnya. Nah, padi sendiri kan banyak ya, ada apa namanya, ada padi sawah, padi gogo, dan lain sebagainya. Misalkan kalau dalam konteks pertanian, itu input proses dan input proses sama outputnya kan pasti beda-beda gitu ya. Nah, ini salah satu juga variasi nanti. Dengan menggunakan database ini, kita bisa membuat satu variasi produk menjadi satu item database. Nah, ini sangat memungkinkan saya kira untuk melakukan kegiatan tersebut. Ini salah satu contoh saja yang dilakukan kalau IDEA Jepang misalkan sama. Jadi misalkan kita manufacture of food itu 09, nanti manufacture livestock kalau pangan dari livestock ataupun dari ternak itu ada apa saja misalkan produksi daging, kemudian beberapa produk lain gitu ya. Kemudian kalau misalkan ikan ada ikan kaleng dan lain sebagainya ya termasuk frozen food dan lain sebagainya. Ya, artinya bahwa ketika kita bicara satu produk, maka ada subproduk yang kemungkinan akan muncul dari ini. Makanya butuh infrastruktur IT. Jadi kalau cuma satu skenario saja, mungkin lebih mudah pakai, saya sebut ya, dengan menggunakan spreadsheet biasa. Tapi kalau sudah banyak seperti ini, terus nanti multi tahun itu berubah, maka akan sangat sulit. Maka kita membutuhkan IT infrastructure dalam hal itu. Sehingga datanya nggak dihapus, ada tahun berapa, versi tahun berapa, itu bisa tetap kita masukkan di sana. Sehingga nanti gambarannya, Bapak-Ibu sekalian inventory per sektor melalui IDN LCI database itu login saja ke sistem, kemudian nanti bisa kontribusi terhadap sistem kita. Dan kita bisa akses dengan menggunakan internet ya. Sekarang interconnection network, bahkan kita co-working space seperti ini pun sekarang sudah masuk ke co-working digital ya. Kita sekarang webinar, Bapak-Ibu sekalian ada di mana-mana, kita bisa berkolaborasi. Saya kira ini momentum yang sangat bagus juga ketika kita bicara kolaborasi antar sektor gitu ya dengan sangat efisien. Walaupun di satu sisi tentu ada beberapa yang tidak bisa kita lakukan online gitu ya. Ini prototipe yang kita coba kembangkan. Prototipe ini masih terus dikembangkan sehingga juga masukan dari Bapak-Ibu sekalian jika ada masukan nanti. Kita lihat di sini prototipenya intinya adalah kita ingin mengkolek apa namanya
mengintegrasikan di sana. Ini kita hosting di lcindonesia.com, tetapi untuk isi database-nya masih kita gunakan nanti keanggotaan atau sifatnya registrasi gitu ya. Ini prototype. Nanti mungkin mudah-mudahan ini nanti bisa kita launching gitu ya secara publik sehingga Bapak Ibu bisa berkontribusi nantinya. Nah, ini sebagai contoh kalau kita sudah login maka kita bisa melihat misalkan temanya pertanian gitu ya. Pertaniannya ada subtema. Ini baru satu apa namanya? Pertanian ada langsung jagung, tapi kan sebenarnya pertanian kan ada lahan kering, lahan basah, kemudian lahan basah ada jagung, jagungnya pun macam-macam gitu ya. Jadi sebenarnya nanti bisa kita kembangkan lebih jauh gitu ya terkait dengan itu. Ini hanya contoh saja. Nanti dari dataset itu ada informasi umumnya, kemudian tadi disampaikan oleh Pak Arief dan Pak Mur bahwa penting sekali kualitas dari data itu. Jadi nanti sistem ini pertama dimasukkan tadi kan melalui Indonesian LCI, kemudian direview. Nah, ini proses review ini belum kita tentukan seperti apa kita mereviewnya. Nah, nanti mungkin ini jadi diskusi juga di antara kita bersama. Kemudian nanti baru dinyatakan statement bahwa data ini punya kualitas. Termasuk data ini sifatnya publik atau masih sifatnya hanya untuk komunitas terbatas. Jadi kan ada juga nanti kita akan apa namanya kita akan lihat ya. Nanti kita akan diskusikan juga. Tapi paling tidak kita sudah ada prototipenya. Ini nanti tampilannya kalau kita scroll ke bawah itu akan muncul tuh apa namanya desain prosesnya sehingga nanti lebih memudahkan kita untuk mengetahui. Scroll ke bawah lagi nanti ada inputnya apa. Ini hanya contoh saja. Mungkin lebih detail dari ini kalau kita budidaya ya, misalkan kebutuhan pupuk tidak hanya NPK gitu saja tapi mungkin ada nitrogennya, nitrogen fosfat, kalium dan lain sebagainya itu sangat detail saya kira kalau sudah nanti di launching ataupun dikerjakan dalam konteks implementasi ya. Ini lanjutannya lagi kita bisa punya output seperti ini. Nah, baru dari sini kan kita bisa gunakan nanti misalkan di dalam sistem ini kita tambahkanlah create new project misalnya. Create new project itu bisa menggunakan database yang existing kemudian menambahkan lagi database baru yang didapat dari misalkan observasi lapangan karena tadi pupuknya kan cuma NPK aja di delete NPK-nya diganti dengan pupuk yang Bapak Ibu gunakan misalnya di dalam pertanian itu sangat memungkinkan dalam karena kita menggunakan infrastruktur IT tadi. Nah, kemudian kalau kita simpulkan ya, maka dari penjelasan Pak Mur kemudian dari webinar-webinar sebelumnya bahwa Indonesian LCI database ini sangat penting dikembangkan di Indonesia dan harus segera. Ini memang segera dalam artian begini, tidak juga buru-buru, tapi dimulai prosesnya, kemudian kita secara terus-menerus dengan menggunakan bukan LCA ya, tapi sistem development life cycle. Jadi membangun sebuah database dengan proses yang berulang terus-menerus gitu ya, sehingga didapatkanlah database yang berkualitas nantinya dan akan dihargai. Masuk ya? Oke. Saya kira saya sampai mana tadi? Kalau kita lihat di tempat lain, saya kira mereka juga ingin mengembangkan untuk apa namanya Indonesian Geographic Indonesia. Sehingga saya kira kita juga harus menyongsong itu. Tidak apa-apa mereka juga membangun, tapi kita juga membangun backbone dari kita. Nah, pertanyaan sering muncul adalah, Pak, kalau kita misalkan udah bangun database dengan versi kita, Pak, dengan IT infrastructure yang kita punya, itu bisa nggak nanti di-sharing dengan yang lain? Itu adalah perkara mudah. Artinya ketika database itu sudah dikumpulkan dengan platform kita, itu hanya masalah API saja, Application Program Interface yang mengkonversi format data kita menjadi misalkan ke SIMAPRO, kemana. Itu tergantung agreement sebenarnya. Kalau technical, udah nggak ada masalah. Karena tim IT kita sudah apa namanya sudah berpengalaman untuk hal-hal tersebut. Tapi paling tidak ini adalah platform yang Indonesia dulu. Kemudian nanti kalau misalnya ada kerjasama sharing data itu nanti tergantung izin dari pemilik datanya mana saja yang bisa di-sharing untuk
connect dengan international tadi recognition ataupun international software yang sudah ada saat ini gitu ya. Tidak menutup kemungkinan juga kita membangun sendiri audit ya, sistem audit di perusahaan kita sendiri. Misalkan perusahaan Bapak Ibu pengen membuat sistem audit sendiri dengan database yang kita punya, itu sangat memungkinkan untuk itu. Karena sekarang sudah larinya kan pimpinan biasanya di perusahaan inginnya daily report gitu ya, atau weekly report, itu kita bisa gunakan. Sehingga nanti LCA ini kan hanya satu kali hitung kalau yang banyak-banyak digunakan, tapi ini nanti mungkin bisa dalam bentuk dynamic LCA. Jadi sesuatu yang berubah mengikuti waktu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, menambahkan dari materi Pak Mur dan tadi Pak Arief ya, yang sudah menyampaikan materi sebelumnya. Saya kira cukup, Mas Tri. Materi dari saya mungkin dilanjut dengan tanya-jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih atas pemaparan materinya. Baik, sekarang kita lanjut ke sesi selanjutnya Pak. Kita masuk ke sesi tanya-jawab. Di form yang kita terima itu sudah lumayan banyak pertanyaan yang disampaikan. Baik, kita mulai saja. Ini ada pertanyaan pertama dari Bapak Margono dari Universitas Maret, ditanyakan kepada Bapak Arief Air Setiawan. Pertanyaannya itu, mungkin Pak Arief bisa mendengar, Pak? Bisa, Mas. Bisa. Baik. Ini ada pertanyaan dari Pak Margono, Pak. Pertanyaannya ya. Itu, manakah yang lebih valid sehingga lebih bisa diterima oleh para pihak antara data sekunder dari software aplikasi seperti SIMAPRO, OpenLCA, atau apakah data primer yang dihitung sendiri, Pak, berdasarkan data operasi, proses pabrik, atau mungkin juga data sekunder berdasarkan literatur, tetapi dihitung sendiri secara manual tanpa bantuan aplikasi. Dan haruskah pengerjaan proyek LCA menggunakan tool software aplikasi yang tersedia? Dan mana yang lebih diakui, Pak, yang open source atau yang software berbayar? Seperti itu. Ya, terima kasih, Mas Tri. Terima kasih, Pak Margono, atas pertanyaannya. Sebenarnya kalau saya lihat pertanyaan ada dua ya. Jadi yang pertama itu validitas data primer sama sekunder. Yang kedua ini adalah apakah perlu menggunakan software atau tanpa bantuan software ini ya. Jadi yang untuk yang pertama, kalau dilihat dengan data kualitas data tadi adalah source-nya itu yang dilihat adalah data primer dulu ya. Jadi kalau kita punya data primer, terutama kalau untuk foreground proses ya, proses-proses yang langsung berhubungan dengan kajian kita, itu data primernya ada, maka kita pakai data primer. Kalau tidak ada, baru pakai data sekunder. Nah, kemudian apakah harus menggunakan software? Ini tidak harus software. Sebetulnya kalau bisa secara manual, kan ada panduannya juga. Ada guideline-nya, yang penting sesuai dengan langkah-langkah di ISO itu, kemudian nanti pengumpulan data memperhatikan aspek deskripsi data, kualitas data, kemudian juga pas tahap ketiga itu ya, impact assessment memakai karakterisasi yang sesuai, faktor karakterisasi, juga interpretasi. Cuma memang kalau kita memakai software itu ada beberapa kelebihan. Ya, pertama misalnya datanya kita lebih teratur karena kita tinggal input-input saja dan itu akan tersimpan di database software-nya. Kemudian yang kedua biasanya kalau prosesnya banyak ya, kita kalau pakai software terbantu. Misalnya kalau proses itu kita satuannya beda. Kalau di software biasanya itu ada sudah terkonversi sendiri, satunya kilogram, satunya gram, kita harus hitung ulang ya. Kemudian juga kalau software itu ada yang sudah memasukkan data impact-nya ya, kategori impact-nya. Jadi kita tinggal masukkan, dia bisa menghitung sendiri. Dan di sini tidak harus berbayar, bisa software yang open source. Software yang berbayar pun, kalau Bapak Margono ini dari universitas ya, bisa mengajukan versi akademik yang gratis, tapi bisa untuk cukup untuk melakukan riset ini ya,
tesis apa skripsi begitu ya. Mungkin itu ya Pak. Ini saya langsung pertanyaan lain nih Mas. Baik Pak. Kalian ya. Boleh Pak. Yang kedua ini dari Bu Uli Amrina Universitas Mercu Buana. Ini ada dua pertanyaan juga. Yang pertama, siapa yang melakukan scoring data quality? Apakah dari industri, sekelompok pakar, atau penelitinya sendiri? Ini sebenarnya semuanya bisa, Ibu. Kalau misalnya kita sendiri itu nanti keperluannya ya juga untuk internal aja ya. Misalnya untuk penelitian saja. Kemudian kita melakukan scoring itu hanya untuk cross-check. Misalnya kan proses kita banyak ya. Nanti kita skor prosesnya, terus nanti kita review lagi yang skornya rendah, mungkin datanya bisa kita perbaiki. Misalnya kita melakukan data ke lapangan lagi, atau mungkin kita mengganti dengan data yang kualitasnya lebih baik. Gitu, kira-kira. Kalau datanya, apa LCA-nya ditujukan untuk dipublish ya, ke publik misalnya, tentu perlu assessment dari pihak luar ya. Bisa dari pakar dari luar, bisa juga industri. Ini juga tergantung dari sistem kualitas data yang dipakai. Jadi ada yang US EPA, ada yang EcoInvent, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan masih dari Bu Uli. Kami sedang meneliti dampak lingkungan dari IKM. IKM ini maksudnya industri menengah ya, kerajinan. Industri kecil menengah ya. Kami memiliki data uji lab kualitas data dan air, namun data dihasilkan dari pengukuran 2012. Apakah data masih bisa digunakan? Atau sebaiknya kami menggunakan data dari database saja? Namun area geografis dari database tersebut tidak ada yang berlokasi di Jakarta. Data yang mana yang lebih berkualitas? Kalau datanya seperti ini, tentu saja yang berkualitas adalah yang pengukuran langsung ya Bapak-Ibu. Nah, karena kalau kita pakai database, kita agak susah memastikan bahwa proses yang di database itu sama dengan proses yang kita sedang kaji. Jadi kalau sebisa mungkin memakai data langsung primer. Kalau tahunnya 2012 ini paling hanya menurunkan kualitas data sedikit ya. Tadi kan ada 1-5. Kalau pakai EcoInvent kan satunya itu 3 tahun ya. Kualitas data nomor 1 dinilai 1, makin rendah makin bagus. 1 itu 3 tahun, ini mungkin hanya dinilai 2 ya. Tapi ini masih lebih baik kalau pakai data sekunder, data database ini karena kalau dinilai expert mungkin penilaian expert dia nilainya 4 ya. 4 atau 5 tergantung, kalau prosesnya masih mirip-mirip mungkin bisa 4 gitu. Nah, jadi sebaiknya memang pakai data primer saja. Itu mungkin Bu, semoga membantu. Masih ada satu lagi nih, maaf, terakhir ya. Baik Pak. Dari Bu Lis Setiawati dari Pemerintah Kota Medan, USU. Sekedar koreksi prototipe seharusnya N2O. Ini yang mana ya Ibu? N2 belum pernah dipermulis. Saya kurang paham ini pertanyaannya, mungkin nanti bisa diperjelas lagi. Maksudnya yang N2O itu ada di yang mana? Ya, mungkin terima kasih, Mas. Kurang jelas Pak ya pertanyaannya. Mungkin Ibu Elis bisa menyampaikan langsung jika berkenan. Yeah. Baik, jika tidak mungkin kita tunggu aja Pak ya. Sebentar. Baik. Salah baca, saya maaf. Ya, bentar. Saya cek dulu. Jangan saya salah ngambil. Oh iya, salah ya. Maaf, saya salah lihat pertanyaan. Jadi kalau dari Bulis ini adalah, kalau dari beberapa penjelasan, Indonesia termasuk ketinggalan dalam ketersediaan database. Dan ini sangat penting. Apa yang paling mendesak harus dilakukan pemerintah, KLHK, dan stakeholder terkait? Ini mungkin pertanyaannya ke Mas Deva atau Mas Muri, tapi saya, atau mungkin nanti Pak Kiman bisa membantu menjelaskan. Kalau menurut saya sih memang
kita cukup ketinggalan ya, jangankan dari negara luar, dari kawasan ASEAN tadi kan disampaikan Pak Muri ya, dengan Malaysia, dengan Thailand, kita memang ketinggalan. Sebenarnya ini KLHK bersama ILKAN juga sudah mulai menyadari itu ya, merintis pelan-pelan, karena memang tidak bisa langsung ya. Di kesempatan lain dulu kalau Pak Sekiman pernah menyampaikan Thailand itu bisa dari 10 tahun membangun itu ya, database itu. Kita sudah mulai aja, sudah bagus. Cuma ya memang yang kami senang kalau Bapak-Ibu punya kesadaran penting database ini sudah langkah bagus ya. Berarti artinya nanti semakin banyak pihak yang mendorong dibangunnya database nasional di Indonesia. Mungkin itu tambahan saya. Mungkin ada tambahan dari Mas Devo. Ya, terima kasih Mas. Baik, terima kasih Pak Arief. Mungkin Pak Muri, gimana Pak? Ada tambahan kah atau Mas Deba? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Langsung dari itu. Baik, kalau gitu kita lanjutkan aja. Selanjutnya Pak ya, ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Juminadi Adijaya, ditujukan ke Pak Murianto. Pak, ini pertanyaannya, selain data yang sudah ada, baik yang berbayar atau free, apakah kita sebagai praktisi atau peneliti dapat menghasilkan data-data baru untuk melengkapi database LCA, khususnya yang berada di lingkup Indonesia? Kemudian selanjutnya, apakah database itu dalam kurun waktu tertentu akan berubah atau perlu diperbarui? Mungkin bisa dijawab, Pak. Oke, ya. Terima kasih. Bentar ya. Belum di-unmute ya. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Pak Jumena. Ya, jadi memang kita sebagai peneliti praktisi ini bisa, karena sebenarnya tadi seperti disampaikan, database itu pun secara tersirat tidak tertulis, bisa jadi publikasi. Jadi, Bapak-Ibu bisa menghasilkan publikasi-publikasi ilmiah terkait LCA, dan publikasi ini nanti bisa dimanfaatkan untuk kajian LCA dari pihak lain. Misalnya Bapak-Ibu membuat proses pembuatan misalnya pakan makanan, yaitu pakan hewan. Nanti kalau ada yang membutuhkan pakan itu, tidak harus mengambil dari database, bisa mengambil dari kajian LCA, publikasi dari Bapak dan Ibu. Lalu apakah sebenarnya di seperti EcoInvent sendiri pun mereka mempunyai tahapan bagaimana kita bisa menginput memberikan data untuk menjadi database-nya mereka. Ada apa istilahnya langkah-langkahnya, nanti kita memasukkan inventory kita, lalu nanti akan direview sama mereka. Jika misalnya hasil reviewnya memang layak untuk mereka adopt, maka nanti publikasi apa data-data inventory kita itu diadopt oleh EcoInvent dan nanti masuk ke dalam database mereka. Lalu apakah juga database itu akan selalu berubah dan diperbaiki? Iya, jadi database itu akan dia berkembang dan setiap tahun jika ada perbaikan-perbaikan itu akan terus mengalami perubahan. Seperti EcoInvent pun dari awalnya versi 2, versi 3, sampai terakhir ada versi 3.6 yang Desember, begitu juga yang di database-database lain seperti Gavi dan lainnya. Jadi memang database itu selalu di update untuk seperti tadi. Salah satu faktornya kan adalah keterbaruan terkait data dan juga kualitasnya. Nah, itu maka database itu selalu diperbaiki. Dan kalau misalnya terkait tentang database Indonesia, ya diharapkan dari publikasi atau kajian LCM Ibu peneliti lakukan, itu nanti juga bisa menjadi salah satu reference Indonesia, apa, database Indonesia itu untuk mengambil data-data Bapak dari hasil kajian atau penelitian Bapak-Ibu sekalian. Saya sekalian baca ya Mas, yang lanjut aja ya. Boleh, ini Pak. Sebenarnya beberapa pertanyaannya juga sudah terjawab ya, dengan ya. Presentasinya Mas Deba ya. Apakah ILKAN memiliki target database nasional, tadi sudah disampaikan oleh Pak Suprianto juga, ILKAN akan bersama dengan beberapa instansi pemerintah, kita berharap adanya membangun database LCA nasional. Dan itu juga sudah terjawab tadi di presentasinya. Lalu terkait
contoh dari database itu seperti apa? Apakah kita bisa mendapatkan data limbah yang dihasilkan dari proses pengelasan? Ini dari Ibu Uli, Universitas Mercu Buana. Ya, untuk database sendiri di Eco Invent, sayangnya di Eco Invent itu untuk database lengkap harus mempunyai akun berbayar. Jadi kalau misalnya hanya login, mereka hanya memberikan secara singkat, sebentar saya share screen mungkin sedikit. Nah ini yang ada misalnya di Eco Invent untuk wedding pengelasan. Nah ini beberapa inventory terkait input dan output ya ada di dalam dataset ini. Cuman ada beberapa data sepertinya RCA-nya tidak bisa kita download karena harus yang akun berbayar untuk bisa mengaksesnya. Tapi selain di website tersebut bisa juga kita kalau misalnya mempunyai software RCA itu bisa kita akses inventory dari masing-masing proses yang dicari. Lalu pertanyaan berikutnya untuk data industri dari Bu Siska ya, Siska Yudit dari Uniba. Apakah dari 36 sektor sudah masuk di event-event dan Gabi bisa dimasukkan ke database Indonesia sendiri? Secara umum global database itu miliknya si penyedia database, jadi dia akun berbayar. Maka kita secara ini tidak bisa langsung mengadop 36 sektor yang ada di event-event maupun Gabi itu langsung diklaim sebagai database-nya. Dimasukkan misalnya nanti ke database Indonesia. Nah, mungkin tapi itu memungkinkan bahwa misalnya nanti ada diskusi antara misalnya database Indonesia dengan dari Eco Invent. Atau bahkan mungkin lebih bagus kalau misalnya nanti hasil database Indonesia ini lebih yang kita bangun ataupun publikasi Bapak Ibu yang dihasilkan itu malah lebih relevan dibandingkan dari database yang ada dari di 36 sektor yang ada di Eco Invent dan GIB tersebut. Mungkin nanti malah data base yang Indonesia itu yang diadop oleh Eco Invent ataupun GIB. Karena mungkin kalau kita datanya lebih real Indonesia dibandingkan data dari mereka. Itu Mas, ada lagi enggak ya? Sepertinya udah itu aja ya. Baik, terima kasih Pak. Sudah jelas ya Ibu Siska ya? Saya rasa sudah jelas Pak ya. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini ada beberapa pertanyaan untuk Pak Suprianto. Ini ada pertanyaan dari Bapak Jumena Adidaya Pak, dari BPTP Balitbangtan, Kalimantan Selatan. Yang mana pertanyaannya, selama ini saya lebih banyak mendapatkan pembahasan tentang LCA komoditi sawit. Padahal, masih banyak komoditi-komoditi lainnya di Indonesia yang juga penting, misalnya seperti padi dan jagung. Dan kemudian, untuk membangun database asli Indonesia, selain melibatkan perguruan tinggi, pemerintah, dan swasta, apakah organisasi semisal ILCAN dapat menjadi leader dalam membangun database tersebut? Mungkin bisa dijawab, Pak. Baik, terima kasih ya, Pak. Mungkin saya bisa juga kalian baca ya. Iya, boleh, Pak. Baik. Kalau tadi saya lihat ada pertanyaan, salah satunya dari Pak Jumana ya. Pak Jumana menyatakan, contoh yang ada sekarang memang banyak menjelaskan mengenai LCA sawit, tetapi kalau kajian-kajian yang ada saat ini, sebagai contoh di IPB, mungkin nanti ada yang dari IPB juga, itu banyak juga untuk komoditas-komoditas lain sebenarnya, tidak hanya sawit. Nah, kebetulan karena sawit ini menjadi komoditas terbesar, makanya jadi kelihatan dominan gitu, pembahasan-pembahasan mengenai sawit. Tapi menurut saya sih sangat memungkinkan Pak untuk komoditas-komoditas lain di Indonesia. Saya juga berpikiran yang sama. Jadi kita bisa mengembangkan misalkan padi, jagung dan tanaman pangan. Ini juga ada Pak Arief kalau nggak salah mengembangkan untuk kedelai ya, Pak Arief dan tim juga mengembangkan saya kira, atau Pak Mur ya, dan Pak Mur juga mengembangkan itu. Saya kira itu ya. Kemudian apakah ILCAN menjadi leader dalam
pembangunan database tersebut sesuai dengan presentasi saya kira memang Ilkan dalam hal ini mencoba untuk menjadi leader ya, karena memang ini sudah dibahas sejak lama dan juga sudah dieksekusi sejak lama, cuma memang belum sampai pada tahapan akhir ya, tadi masuk di prototip. Kemudian ada lagi yang menanyakan apakah industri gula bisa dilakukan analisis LCA. Tentu saja bisa ya, rantai pasok gula ini bisa dikembangkan, sangat bisa, tergantung kepada kondisi pertaniannya. Kalau misalkan gula di Jawa, misalkan di Sumatera, itu mungkin ada sedikit karakteristik yang berbeda. Ini juga menarik kalau ingin dikembangkan ya. Kemudian dari Universitas Balikpapan ini, bagaimana progres LCI di Indonesia? Sudah berapa persen? Kami sekarang pada proses prototipe dan juga sudah bekerja sama dengan KLHK. Hanya saja ini karena COVID kita sedikit delay ya dalam hal ini. Tapi kita tetap terus berprogres, Pak. Jadi terus berprogres. Ibu ya, Ibu Siska ya. Ini kita terus berprogres. Kemudian kerja sama dengan instansi mana saja, tentu instansi-instansi yang saya sampaikan tadi, tapi juga nanti tidak menutup kemungkinan misalkan Ibu Siska dari Balikpapan juga ikut berkontribusi ya. Kemudian dari Pak Herdata IPB ini koreksi, oke Pak, nanti kita akan lihat kontennya. Terima kasih sudah memberikan koreksi ya. Kemudian ya Pak Herdata tadi sama ini, kenapa kok bisa 0,2 kg? Nanti akan kita koreksi Pak di prototipe kita. Itu kita ambil data sekunder, jadi nanti kita coba cek lagi pada prototipe tersebut. Kemudian dari Pak Margono ini ya, saya melihat teori. Oke. Bisa nggak dilakukan analisis untuk hal lain ya, misalnya daya dukung hutan dalam mencegah banjir? Saya kira kalau guidance umumnya kan sudah fix Pak ya, tapi mungkin kalau dikaitkan ada keterkaitan di luar itu mungkin bisa, tapi saya tidak tahu pasti apakah kasus Bapak bisa digunakan untuk itu. Saya kira cukup itu ya Pak Tri ya. Pertanyaan-pertanyaan saya kira sudah terangkum dan beberapa sudah, ini ada lagi nih, apakah LCA bisa digunakan untuk penelitian pengelolaan sampah? Apa alat bantu? Saya kira tergantung nanti boundary condition-nya. Ini dari Bu Erpina ya, tergantung boundary condition-nya saya kira sangat memungkinkan Bu untuk kajian-kajian seperti itu. Saya kira cukup ya dari pertanyaan-pertanyaan tadi, Pak Tri. Baik, terima kasih Pak Suprianto atas jawabannya. Mungkin Pak Arief atau Pak Murianto boleh menambahin Pak jika ada, masih ada yang ingin disampaikan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Ya, sebenarnya sudah hampir semua terjawab oleh Pak Suprianto sih terkait database untuk Indonesia ke depannya. Ya, memang seperti tadi disampaikan, harapannya ya semoga Indonesia mempunyai database LCA ini. Memang ya kalau melihat sejarahnya dari beberapa negara juga tidak bisa instan yang dalam akhirnya langsung terjadi. Memang banyak faktor yang terlibat dan tidak hanya satu instansi dan instansi yang harus terlibat di sini. Itu aja paling Mas. Oke, baik Pak, terima kasih. Bisa cuaikan. Ya, baik. Pak Arief, mungkin Pak ada tambahan Pak? Apakah sudah cukup? Sudah cukup juga. Baik, berhubung kita masih ada waktu untuk sesi diskusi, mungkin Bapak Ibu yang ingin menanyakan langsung, mungkin satu atau dua orang untuk menanyakan bisa langsung disampaikan saja. Di unmute mikrofonnya dan langsung ditanyakan kepada pemateri kita. Kalau tidak ada, mungkin Pak Kiman ada yang mau disampaikan. Baik, makasih Mas Tri. Sebenarnya di sini ada Ibu Fitri ya. Sebenarnya Ibu Fitri kalau ada waktu boleh juga sampaikan sesuatu Bu. Barangkali karena ini apa pandemik juga sudah mulai agak turun atau seperti apa
update terakhir gitu ya. Apakah misalnya rencana kita untuk melanjutkan mengembangkan database dengan Ditjen PPKL bisa dilanjutkan atau seperti apa, Bu Fitri? Tapi prinsipnya kan kita dari Ilkan sebenarnya terus sambil jalan gitu ya, karena IT supportnya seperti yang dipresentasikan oleh Mas Suprianto tadi sudah mendekati sempurna, kita teruskan. Maksud saya sebenarnya kan saya sih berpikir gini, Bu Fitri dan Bapak Ibu semua, mungkin di awal ini kita berikan semacam apa ya, semacam take and give gitu ya, semacam kolaborasi gitu ya. Misalnya anggaplah ada dari PLN ya, atau ada dari seseorang yang support data ke sistem database yang kita bangun, maka nanti dia juga akan punya akses untuk masuk di database tersebut gitu ya, sehingga database itu juga masuk gitu ya. Cuma kan memang secara regulasi ya, atau misalnya secara anggaplah misalnya SOP-nya itu kita sepakati bersama, barangkali dalam hal ini, karena kita kalau dari Ilkan ini kan mungkin bisa saja dianggap apa istilahnya itu ya, kurang mewakili gitu ya, karena yang mempunyai data itu sebenarnya di awal-awal ini kan menurut saya ya, adalah dari proper sama Kementerian Perindustrian sebenarnya. Tapi dari awal memang Ilkan sudah membangun mitra dengan proper atau Ditjen PPKL. Barangkali Bu Fitri bisa memberikan semacam masukan. Silakan Bu Fitri, mohon berkenan. Terima kasih Pak Kiman. Baik Bapak dan Ibu. Saya menyambut baik tadi sudah disampaikan oleh Mas Arief, Pak Pujo, dan juga Pak Suprianto. Jadi itu Ilkan sudah banyak sekali progresnya ya Pak ya. Jadi memang kami mensupport untuk membangun basis data LCA di Indonesia, karena itu juga penting supaya kita bisa melaksanakan LCA dengan lebih baik seperti itu. Nah, memang kita rencana seperti rencana awal Pak, kita memang rencananya kita fokus dulu di 7 sektor yang memang industrinya sudah interest seperti itu. Dan sesuai dengan yang sudah pernah kita bicarakan, memang nanti harus ada take and give ya Pak ya. Jadi ya, mereka bisa dapat informasi, tapi juga mereka harus memberikan data-data. Nah, data-data inilah mungkin nanti yang menurut saya harus dibahas lebih spesifik lagi, karena tadi dari presentasi yang tadi saya lihat kayaknya ada yang detail banget, teknis banget. Jadi mungkin kita memang harus bilateral membahasnya dengan setiap sektor. Jadi nanti desain sistem informasinya bisa dibangun untuk setiap sektor. Jadi tadi kan ada industri, ada sawit, ada seperti apa seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa cepat follow up lagi ya Pak ya. Ini ya, lagi ngejar PP dulu soalnya. Terima kasih Pak. Ya, berarti mungkin bisa di diambil semacam, anggaplah misalnya informasi awal gitu Bu Fitri ya, mungkin next-nya walaupun sifatnya nanti anggaplah tiga ini gitu ya, Ilkan misalnya nanti dengan KLHK, dengan asosiasi, mungkin yang sifatnya teknis bisa kita diskusikan bersama kali Bu ya. Seperti itu Pak. Ya, baik, ya nanti baik. Saya kirim MOU-nya dulu ke Bapak Pak ya. Siap. Ya, terima kasih ya. Bu Fitri. Saya kira ya, terima kasih Bapak Ibu dan Mas Arief sama Mas Murianto sama Mas Deba tadi. Intinya memang kita dari Ilkan ya ingin memberikan semacam, anggaplah misalnya kemampuan expert yang ada di Ilkan dan organisasinya. Saat ini saya kira member Ilkan itu kurang lebih sudah 200 ya. Artinya pengalaman industrinya sebenarnya beragam Bapak Ibu. Tadi sedikit ada menyinggung kenapa semua terkesan kelapa sawit. Memang kelapa sawit sebenarnya bukan hanya di LC aja, hampir di semua sektor dia menguasai juga sih. Artinya memang LC apa, karena sawit ini penyumbang devisa terbesar saat ini, banyak dibicarakan di mana-mana. Jadi tapi walaupun demikian sebenarnya nggak melulu kelapa sawit. Saya kemarin ada ikut seminar itu, sebenarnya tanaman padi kita itu sudah juga menjadi isu gitu ya. Karena pada saat kita misalnya nanam padi ya, ternyata di lahan bersawah itu juga banyak menghasilkan metan gitu ya. Ini juga menjadi apa istilahnya isu ya. Tapi secara bisnis ya kan, anggaplah misalnya secara kompetitif bisnis, bisa aja ini memang isu yang sengaja di apa namanya itu dihembuskan gitu ya. Namun seharusnya kita para anggaplah misalnya expert LC atau misalnya orang akademisi atau misalnya industri yang bergerak di bidang misalnya pertanian, tanaman padi, harusnya dia sudah mulai juga melakukan LCA
tanaman padi dia gitu loh ya. Sehingga nanti misalnya, anggaplah negara luar yang tidak memproduksi padi mengeluarkan statement ya, bisa saja misalnya hasil LCA mereka mengatakan ternyata tanaman padi itu tidak ramah lingkungan misalnya dibandingkan dengan misalnya sorghum atau gandum, kan gitu ya. Kan sawit itu juga gitu isu awalnya dulu, 2009-2010. Mereka mengatakan bahwa kacang kedelai itu lebih bagus daripada sawit dari sisi potensi dampak lingkungan pemanasan global gitu ya. Tapi pada saat kita misalnya sudah menghitung LCM misalnya tanaman padi kita publikasi berdasarkan data Indonesia, saya kira isu itu harusnya sudah bisa di-counter duluan gitu ya. Karena memang pada akhirnya kalau saya pribadi, LCM ini harus dijadikan tools sebenarnya untuk memprotek produk kita dari isu-isu negatif terhadap apa isu-isu negatif tentang dampak terhadap lingkungan gitu ya. Artinya kita misalnya anggaplah channel ini ya atau pecinta LCA ini bisa memberikan kontribusi positif terhadap industri gitu ya. Sehingga industri itu dia tidak mengalami semacam tekanan gitu ya atau black campaign dari buyer luar ya. Sehingga harganya stabil pada akhirnya mereka juga akan mengatakan oh LCA ini kami perlu gitu loh. Kita misalnya di industri itu selalu misalnya menyampaikan jangan LCA ini nanti hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan atau misalnya menggugurkan kewajiban di proper gitu ya. Tapi memang dia butuh. Artinya dia butuh menjelaskan kepada klien buyer dari luar berdasarkan kajian LCA potensi dampak pemanasan global saya segini loh. Potensi misalnya asidifikasi saya segini loh. Eutrofikasi saya segini gitu ya. Jadi itu kan kalau kan kelebihannya LCA ini dia kuantitatif gitu. Sehingga perdebatan itu tidak terlalu panjang karena kita hitung. Cuma memang seperti yang disampaikan tadi anggaplah misalnya saya mencoba merangkum. Kalau kita nggak punya database, saya yakin orang luar juga agak ragu dengan hasil LCA kita. Dari mana ambil datanya gitu kan? Nah, padahal harusnya LCA itu dia tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Murianto tadi, seharusnya dia spesifik lokasi ya, juga harus spesifik misalnya area Indonesia gitu ya, dan seterusnya gitu. Kalau kita masih semua mengambil dari global, kan artinya akurasinya kan masih kurang tepat gitu ya. Bisa saja orang nggak percaya gitu ya. Saya kira mungkin itu dari saya Mas Tri gitu ya. Tapi atas nama Ilkan barangkali kami juga mengundang ya Bapak Ibu yang ingin istilahnya terlibat dengan Ilkan gitu ya atau khusus untuk database ini karena memang kita juga butuh SDM yang banyak ya selain nanti kita secara khusus akan diskusi lebih intens dengan Ibu Fitri dari KLHK sama dari asosiasi untuk 7 sektor yang diprioritaskan tadi. Terima kasih Mas Tri. Baik, terima kasih Pak Kiman atas paparannya. Berhubung kita udah di penghujung acara, Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum kita tutup, kita boleh di mungkin boleh dokumentasi dulu kali Pak ya, kita foto bareng, mungkin videonya bisa di on-kan terlebih dahulu supaya kita bisa saling kenal juga sama yang hadir di webinar ini. Baik, Bapak Ibu, silakan dihidupkan videonya. Kita ambil gambar sebentar. Ada beberapa juga yang belum menghidupkan video. Mungkin ada yang lagi di jalan juga kali ya, atau lagi di luar jadi tidak bisa memunculkan videonya. Baik, nggak masalah. Kalau gitu kita mulai aja Bapak Ibu ya. Nanti di hitungan ketiga saya akan mengambil gambar. Baik, untuk yang pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Sebentar. Baik, lagi Bapak Ibu untuk yang slide kedua. 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah memunculkan video. Sekarang kita udah di penghujung acara, jika tidak ada yang ingin sampaikan lagi, maka webinar ini akan saya tutup. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemateri. Mungkin sebelum ditutup bisa di sebentar saya share screen terlebih dahulu.
sebelum ditutup, mungkin saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada pemateri yang pertama, Bapak Arif Ayer, Setiawan Magister Engineering. Terima kasih Pak atas pemaparannya. Mungkin sebelum ditutup ada sepatah dua kata Pak, semacam closing statement yang mau disampaikan. Oh ya, terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Mas Tri, Pak Kiman, juga penyelenggara dan para pemirsa hadirin ya, peserta webinar ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama agar kita nantinya bisa mengembangkan LCA dengan memperhatikan kualitas data. Kualitas data itu adalah bagian dari pendekatan ilmiah. Nanti bisa dipakai juga saat kita menginput ke database. Database itu bisa database yang apa, datanya, kualitas datanya lengkap, bisa dipakai oleh para peneliti yang lain. Itu mungkin Mas, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arif. Selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Pak Murianto atas penyampaian materinya Pak. Mohon berkenan jika ada sepatah dua kata-kata Pak yang mau disampaikan, saya persilakan. Untuk Mas Tri dan juga Ilkan yang telah mengadakan webinar ini yang ketiga. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir ikut dalam webinar ini. Seperti yang tadi kita sudah langsung, memang kebutuhan akan database ini menjadi salah satu yang penting juga diharapkan ya, terutama kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah ikut ILKAN bisa juga membantu kegiatan di ILKAN sehingga semua program-program ILKAN dapat terlaksana berjalan dengan baik. Baik, Mas. Baik, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya ke pemateri kita yang ketiga, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Suprianto M.Kom atas penyampaian materinya Pak. Mohon berkenan jika ada sepatah dua kata-kata Pak, kami persilakan. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada ILKAN yang telah melaksanakan kegiatan ini dan juga terima kasih kepada para peserta ya yang sudah ikut berdiskusi bersama untuk mengembangkan ILKAN dalam hal ini ya melalui webinar 1, 2, dan 3. Saya kira mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat dan tentu saja kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengembangkan bersama-sama tadi yang terkait dengan data ya, database. Dan tentu kalau Bapak Ibu sebagai akademisi, database itu sendiri bisa dipublish dulu ke jurnal. Nah, misalkan kemudian nanti diintegrasikan ke sistem database itu juga tidak apa-apa karena memang database ini bisa digunakan. Termasuk juga nanti kalau yang dari industri mungkin dua ya, dimanfaatkan untuk KLHK dalam konteks memenuhi standar, kemudian kita sharing datanya. Nanti itu proses-proses yang bisa kita lakukan untuk pengembangan database saya kira ke depannya. Nanti mungkin Pak Kiman juga dalam pertemuan selanjutnya kita akan banyak nanti menghimbau Bapak Ibu untuk sama-sama bekerja sama ya kepada kita semua. Saya kira cukup demikian Pak Tri ya, dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada Pak Suprianto atas penyampaian materinya. Mungkin sebelum saya tutup, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian yang jika ingin bergabung menjadi anggota ILCAN, formnya sudah kami sediakan melalui Zoom chat. Mungkin jika Bapak Ibu berkenan untuk menjadi anggota ILCAN dapat mengisi Google Form-nya, dapat mengklik dan mengisi Google Form-nya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dengan demikian berakhirlah acara webinar series ILCAN yang ketiga dan kami mengucapkan mohon maaf jika ada kendala atau ada hal yang kurang berkenan dan sampai jumpa kembali pada acara webinar ILCAN di seri selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih izin live. Terima kasih. Terima kasih.
Oke, makasih Mas Tri. Makasih Pak Muri. Makasih Pak Rianto, Pak Ari. Makasih ya semuanya ya. Makasih Pak Kiman. Pak Kiman. Ya. Fitri, Mas Arif, Mas Deba, sama seluruh ya. Moderator, terima kasih. Oke. Ada Raya, Dek. Maksudnya langsung di-edit muka, Dek. Yes. Enggak, Mas. Dan di-mute.